Oke, silakan Mbak Dia untuk dimulai. Baik, terima kasih sebelumnya. Mari kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Departemen Geografi Pembangunan Bapak Erlis. Yang terhormat Ketua Prodi Pembangunan Wilayah Bapak Dodi. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini. Para dosen yang saya hormati dan juga para... Recording Yang, in yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan seminar tanpa kurang suatu apapun. Seminar pada pagi hari ini bertema restorasi pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan. Archipelagic country yang akan uh, diisi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Baikuni, ma Bapak Dr. Ristahul Huda, Ibu Dr. Tan Agustina, LLM dan juga Bapak Yus Heru ma Phd. Sebelumnya, para uh, narasumber kita dan juga para sahabat SDGs, perkenankanlah saya di sini, dia Rizki, selaku panitia SDGs yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk membuka seminar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing, berdoa kita mulai. Terima kasih, berdoa tidak pernah dicukupkan. Kemudian dalam rangka menggelorakan Indonesia bergema, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para panitia, saya persilahkan. Terima kasih untuk para sahabat SPB yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib seminar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Kedua, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Yang ketiga, pastikan komputer, laptop, atau handphone yang digunakan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini memiliki koneksi internet yang stabil. Keempat, para peserta dimohon untuk memasuki room dengan menonaktifkan mikrofon dan mode video jika tidak berkepentingan. Yang kelima, pertanyaan kepada narasumber dapat disampaikan melalui fitur chat Zoom atau kolom komentar di YouTube dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Yang terakhir yaitu peserta diharapkan tidak meninggalkan Zoom selama acara berlangsung karena link e-sertifikat akan dibagikan menjelang akhir acara. Terima kasih. Selanjutnya, untuk acara pertama yaitu pembukaan oleh Bapak Dodi Dianto selaku Ketua Prodi Pembangunan Wilayah. Kepada Bapak Dodi, waktu saya persilahkan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari dia, Ski, sebagai panitia dan teman-teman panitia seminar SDGs. Saya mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Bapak Narasumber di pagi hari ini kemudian nanti juga akan dipandu juga oleh Bapak Agung Satrio sebagai moderator. Kemudian ini juga saya lihat ada banyak sekali teman-teman dari seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, mungkin saya mohon izin untuk memberikan sedikit sambutan yang untuk menggantikan tugas Pak Dr. Erlis sebagai Ketua Departemen. Jadi seminar SDGs kita pagi hari ini sudah yang ke-69, sudah cukup panjang dan rutin, insya Allah kita selenggarakan tiap bulan. Kemudian seminar ini juga merupakan rangkaian Bias Fakultas Geografi yang ke-58. Dan di kesempatan pagi hari ini, topik yang akan kita angkat itu adalah berbicara tentang restorasi karakter pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic country. Di pagi hari ini, kita juga menghadirkan itu narasumber dari berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya dari geografi, tapi juga kita mengundang narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Bapak juas B. M.A. BSD kemudian dari perspektif hukum, kita juga mengundang Ibu Agustina Merdeka Wakti Sarjana Hukum ekipus Master beliau adalah kandidat doktor di Fakultas Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Miftahul Huda. Beliau adalah Direktur Jasa Kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dari Fakultas Geografi, Profesor Muhammad Baikuni MA. Beliau adalah guru besar di bidang geografi regional. Jadi sangat lengkap di pagi hari ini, jadi kita berharap bisa mendapatkan banyak sekali wawasan, insight, dan tentunya dengan multi perspektif dan multi disiplin, rumusan-rumusan seperti apa mungkin nanti negara kepulauan kita dari tinjauan dan perspektif yang multidisiplin itu tentunya akan memperkaya dan menambah pengetahuan kita. Mungkin dari saya tidak banyak. Kami mengucapkan selamat berseminar. Kemudian nanti kita juga akan mendapatkan banyak sekali tambahan wacana tentunya kalau saya pribadi juga tentunya belajar karena ingin mendengarkan juga seperti apa itu uh, negara kepulauan kita uh, yang akan didiskusikan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke saudari dia sebagai panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dodi yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Agung Satrio Nugroho selaku dosen Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Kejah Mada. Kepada Bapak Agung, waktu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dalam pagi hari ini diberikan kesehatan, ya, dan juga bisa berpikir secara fresh karena pagi hari. Kemudian, kita bisa mendiskusikan uh, topik yang memang selama ini itu menjadi apa namanya, uh, salah satu primadona di dalam pembangunan kita pasca Khususnya pasca periode era Presiden Bapak Jokowi, tetapi setelah dua periode ini kita sekaligus juga melakukan bisa melakukan refleksi, apakah karakter pembangunan eh, selama ini yang memang digaungkan di awal itu eh, dalam Nawacita itu telah dilaksanakan dan juga telah sesuai dengan eh, karakteristik dari negara kepulauan yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, rekan-rekan eh, kita akan berdiskusi di dalam pagi hari ini. Ya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya latar belakangnya, tapi sebelum ke latar belakang, saya ingin mengingatkan juga bahwa tepat pada hari ini kita uh, memperingati 30 SPKI, ya, kejadian di luar biasa uh, tahun uh, di era tersebut begitu, dan juga besok itu tepat tanggal 1 Oktober merupakan hari uh, kesaktian Pancasila, yang mana dari 30 September kejadian luar biasa itu kemudian kita bangkit bisa bangkit yang kita menekukan kemudian era apa namanya kesaktian pancasila tersebut jika kita memahami era kesaktian pancasila ada satu apa namanya sila yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika berbicara keadilan sosial maka bagaimana prinsip keadilan yang harus kita turunkan atau kita terapkan untuk seluruh rakyat Indonesia, apakah keadilan itu dalam bisa kita manai bersama itu secara adil secara secara general, atau adil secara khusus di masing-masing karakter kepulauan kita? Nah, oleh sebab itulah sering kemudian orang geografi itu sedikit kemudian memplesetkan atau juga mengembangkan keadilan spasial, ya keadilan spasial. Disitulah kunci kemudian kita mengembangkan judul yang namanya restorasi karakter. Jadi restorasi karakter kita harus kembali ke karakter pembangunan untuk negara kepulauan atau archipelago country. Kita eksplisitkan archipelago country karena disitulah amanat atau kemudian hasil konvensi karakter-karakter negara di dunia versi UNCLOS 1982. Ya, Ya, ini oleh sebab itu uh, bapak ibu semua uh, untuk kemudian membahas itu kita berdiskusi mengundang beberapa perspektif multidisiplin ya multidisiplin jadi bukan hanya fakultas geografi saja kan ada juga fakultas hukum ada Bu Eka uh, Bu Eka Merdeka Wati ini dari apa namanya uh, hukum internasional ya. kemudian Pak Juastabiearu ya uh, dari politik pemerintahan kemudian ada dari perakalangan praktisi, ada juga tokoh kita Pak Pak Direktur Pak Dr. Huda, dan juga Profesor Baikuni otomatis selaku pendiri SDG series ini dan juga guru besar di bidang geografi regional. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita dengarkan bersama untuk sesi pertama kami haturkan kepada Profesor Baikuni selaku apa namanya guru besar bidang geografi regional dan juga pendiri dari SDG series semenjak 2016. Nah, ini SDG series-nya itu sudah uh, seri ke-69 itu luar biasa gitu, Prof. Selamat pagi, Prof. Baikuni. Sehat-sehat selalu, Prof. Selamat pagi, Mas Agung. Suara saya bisa didengar? Sampun, Prof. Sangat ya. jelas sekali. Ya. Baik, Prof. Ya. Prof. Baikuni uh, terima kasih atas waktunya, Prof. Baikuni. Jadi uh, ketika itu kami teringat di awal bahwa uh, Prof. Baikuni uh, apa mengemukakan pidato guru besar tentang paradigma arci pelaku. Ini sebuah hentakan yang luar biasa dan kemudian mengembalikan Pak, apa pandangan kita bahwa Indonesia harus kembali ke paradigma arci pelaku. Sebetulnya apa Prof inti dan harapan Bapak ketika menulis paradigma arci pelaku dan yang saat ini sangat apa namanya relevan sekali dilaksanakan. Semoga Prof. Ya terima kasih Mas Agung, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para dosen dan mahasiswa, para praktisi, para mahasiswa yang luar biasa saya hormati. Seri kita sudah ke 69, artinya kita konsisten untuk menyelenggarakan diskusi ini, sharing, menambah wawasan bagi para mahasiswa ini merupakan pengkayaan materi mata kuliah di berbagai bidang dengan para pembicara yang berakap. Kembali ke pertanyaan Mas Agung tentang eh, relevansi dan eh, bagaimana pentingnya eh, paradigma arkipelago. Ini adalah sebuah eh, konstelasi berpikir atau sistem berpikir cara pandang mengenai eh, pembangunan di negara kepulauan, tentang negara kepulauan, oleh para eh, masyarakat dengan perspektif eh, kepulauan itu. Kita tahu eh, bahwa Indonesia ini sangat luas sekali di sebagai negara kepulauan di daerah tropis yang sangat eh, besar dari Sabang sampai Merauke ini seperti dari London sampai Teheran dari eh, apa namanya New York sampai eh, San Francisco eh, pantai barat pantai timur Amerika dan seterusnya dan keragaman marine biodiversity ini merupakan sesuatu kekayaan dan juga eh, alam kita yang ada di darat juga memiliki keragaman dan tema ini sangat relevan bagaimana eh, ekosistem negara kepulauan ini menghadirkan eh, pertumbuhan kebudayaan, seni dan beragam eh, ekspresi kehidupan dan penghidupan manusia di uh, kawasan uh, kepulauan ini. Oleh karena itu, dengan cara pandang pembangunan yang meletakkan dasar-dasar pada Bhinneka tunggal ika atau beragam tapi negara kesatuan, maka sungguh tepat kita melanjutkan uh, deklarasi yang uh, telah dilakukan oleh para founding father kita. Uh, dikenal juga dengan Deklarasi Juanda karena salah satu pimpinan diplomat dan juga sekaligus apa penggerak gagasan negara kepulauan agar diakui sebagai satu kesatuan antara darat dan laut antara pulau ini menjadi satu unit kesatuan. Uh, oleh karena itu Juanda sangat uh, uh, berperan dan dilanjutkan oleh Muhtar Maja, uh, Profesor Hasim Jalal dan seterusnya dan pada beberapa tahun lalu kami bertemu dengan Profesor Hasim Jalal di uh, Australia Barat dan dia mengatakan Pak Baikuni umur saya sekarang 80 tahun. Uh, sekarang adalah yang uh, harus meneruskan perjuangan ini dan oleh karena itu ajaklah kaum muda mahasiswa sebagai penggerak untuk meneruskan perjuangan dari para leluhur ini. Dan bicara arkipelago country seperti Indonesia ini jangan hanya bicara negara ini, tetapi kita harus sekarang itu membicarakan secara ekosistem dunia bahwa ada keterhubungan antara Antartika dan Alaska misalkan, kutub utara dan kutub selatan di Greenland sana itu ada Ocean Conveyor Belt ada satu gerakan yang juga mengarus samudera dari utara ke selatan dari selatan ke utara melalui daerah kita Katulistiwa Indonesia sehingga isu-isu tentang perubahan iklim isu-isu tentang uh, negara yang memiliki uh, banyak sekali sumber daya ikan menjadi penting untuk diperhatikan dalam ekosistem dunia. Itu kira-kira Mas Agung mengawali eh, diskusi kita. Baik, Prof. Baikuni. Ini kalau eh, menarik sekali ketika apa melihat keberagaman dan ini juga sudah Bapak tulis di dalam apa eh, pidato Bapak ya tentang apa paradigma arci pelaku ya tahun 2014 tentang mengelola keragaman wilayah kepulauan dan kelautan Indonesia. Jadi eh, Kemudian yang saya teringat juga tahun 2004 kalau tidak salah Prof ya Bapak menerbitkan membangun pusat-pusat di pinggiran. Nah, apakah ini juga kan me, artinya mengungkapkan kembali bahwa karakter Indonesia itu negara kepulauan itu pusatnya itu bukan secara kontinental, tetapi pusat kepulauan itu juga berada di gada-gada terdepan dari pulau-pulau kecil kita. Bagaimana Bapak memanai dan apa namanya memberikan analisis terhadap negara itu apa negara kepulauan kita itu, Prof? Iya, Tadi dengan konteks arkipelago atau kepulauan dan kelautan Indonesia ini, maka setiap pulau itu memiliki karakter dan pembangunan harus didasarkan pada karakter dan dinamika masyarakat yang ada di situ. Kemudian untuk mencapai satu pola-pola pembangunan dibutuhkan perencanaan berdasarkan karakter dan uh, ekosistem dari pulau-pulau tersebut, sehingga kita perlu pendekatan yang disebut sebagai uh, archipelago planning, perencanaan berdasarkan kepulauan, dan di situ uh, dihadirkan apa aspirasi juga kedaulatan dari masyarakat yang ada di sana uh, di masing-masing pulau. Sehingga, memang uh, tidak bisa lagi direncanakan dalam pemikiran Jakarta atau Sentral. Kita harus menghargai betapa pentingnya uh, uh, aspirasi yang tumbuh dari bawah, uh, dari masyarakat itu sendiri. Dan kalau memang pembangunan tumbuh dari dalam, dari development from within, dari dalam, maka akan nampak satu hal yang sangat uh, penting: keberlanjutan dari... Uh, Pembangunan itu akan terjamin. Nanti apa yang disampaikan Mas Agung itu bisa diakses di internet nanti, tinggal dimasukkan aja. Dan tentu banyak buku-buku dan publikasi yang eh, sudah diterbitkan maupun yang sedang dirancang untuk nanti bersama-sama kita teruskan satu pengembangan-pengembangan eh, eh, pemikiran maupun juga praksisnya dalam. Eh, pembangunan berbasis uh, kepulauan, di mana ekosistem keragamannya dan uh, dinamika sosial uh, ekonomi budaya masyarakatnya itu mengarah kepada pembangunan yang unik, dan setiap pulau mesti menemukan uh, cara, karakter, dan seterusnya. Sehingga di era pandemi semacam ini, kita harus mencari dan menemukan uh, uh, solusi di di Masing-masing kepulauan itu, namun demikian, juga uh, terjadi satu uh, komplementaritas saling uh, menyelengkapi. Oleh karena itu, diperlukan juga perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang mengakomodasi keberagaman keragaman yang ada di masing-masing uh, pulau dan masyarakatnya. Itu, Mas Agung. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Baikuni, yang terakhir mungkin Prof. Baik. Uh... Ketika kita mempelajari tentang apa paradigma Archipelago, yang kemudian pemikiran-pemikiran bapak -pemikiran uh, sangat tertarik sekali dengan rumus C sama dengan M kali TS pangkat tiga ini, Prof. Karena ya. ini terkait dengan karakteristik pembangunan itu bukan pada orientasi modernisme saja, atau materialistik saja, tetapi butuh beberapa elemen-elemen lain. Lah. Uh, seperti apa profil rumus ini uh, waktu itu, Bapak? Uh, apa namanya Rumuskan waktu itu. Iya, rumus ini bagaimana memandang geografi uh, negara kepulauan ini dengan uh, sesuatu yang sederhana, yaitu G sama dengan MST pangkat 3 atau TS pangkat 3. M itu adalah geografi, adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya secara spasial, temporal. Kemudian, itu sudah sangat biasa dilakukan oleh para ahli geografi. Namun, ini perlu kita arahkan lebih lanjut untuk apa? Untuk transformasi sosial, untuk sosial transformational, menuju masyarakat, menuju manusia yang lebih baik dan adil, sehingga kita bisa mampu mencapai apa yang disebut sebagai spiritual transcendental. Transcendental kita adalah penghambaan manusia sebagai Khalifatullah fil art di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, kepada Sang Maha Pencipta. Nah ini uh, rumusan yang sangat sederhana, dan tentu uh, ini perlu dibuktikan di lapangan, dan kemudian menjadi warna dari geografi Kajian-kajian yang memperhatikan spasio temporal, uh, sosial transformasional, dan spiritual transcendental, artinya kita menghubungkan uh, pemikiran dengan uh, realitas yang berkembang, dan kemudian juga kita melanjutkan itu sebagai penghambaan atau pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Maka, uh, ilmu yang kita bangun ini uh, merupakan satu rangkaian tidak saja rasionalitas semata tetapi juga ada perspektif realitas yang dibangun eh, di kancah eh, kenyataan dan juga semua itu menjadi tanggung jawab eh, kita sebagai manusia yang memiliki satu tugas untuk mem memanusiakan manusia atau mem memuliakan kemanusiaan. Yang kedua adalah melestarikan lingkungan hidup karena itu eh diperlukan satu kebijakan secara struktural untuk membuat pembangunan ini memiliki dimensi-dimensi spasial atau keadilan spasial tadi yang disebut Mas Agung, keadilan sosial dan ke akhirnya kita menjadi rahmat bagi semesta atau keadilan spiritual atau dalam bahasa saya kita perlu berjuang dalam tiga dimensi yaitu keadilan sosial itu sendiri Pancasila tadi yang eh, sila kelima dan juga didasarkan juga pada keadilan spasial antara desa kota, antara Jawa luar Jawa dan akhirnya eh, kita juga tadi menurunkan eh, apa yang kita kerjakan menjadi rahmat bagi semesta dengan keadilan ekologis atau keadilan di mana makhluk hidup yang lainnya punya hak untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk eh, tidak eh, diganggu dan dirusak. Nah, di sinilah uh, dimensi uh, keadilan yang kita junjung bersama-sama uh, atas dasar kemanusiaan, atas dasar keruangan dan atas dasar uh, apa namanya? Uh, kita secara spiritual bertanggung jawab ke masa depan. Terakhir saya ingin memberi contoh-contoh Mas Agung uh, sebagai bentuk-bentuk apa namanya? apa yang bisa kita lakukan. Pertama, para mahasiswa bisa mengambil program MBKM atau kuliah kerja nyata di daerah-daerah yang jauh terpencil dan di sana akan banyak ilmu yang diperoleh bagaimana masyarakat hidup, bagaimana kebudayaan berkembang, bagaimana seni budaya bisa dijadikan kekuatan sebagai negara kepulauan. Yang kedua, kita bisa melakukan kajian-kajian untuk skripsi dan penelitian-penelitian bersama dosen eh, di daerah-daerah tertentu yang memang ada hal-hal yang nanti kita kumpulkan menjadi kekuatan temuan-temuan eh, penelitian. Yang ketiga kita kalau sudah lulus bisa bekerja di dalam kerangka yang lebih luas yaitu eh, menggunakan ilmu kita di dalam tugas-tugas eh, kita secara struktural maupun secara kultural. Kita harus menghubungkan antara ilmu dan kenyataan, antara ilmu dan kemanfaatannya, atau disebut sebagai ilmu mikunani. Itu, dan yang keempat, kita terus berjuang mengartikulasikan power, atau kekuatan, atau politik kebangsaan kita yang beragam, dan kita tetap menjadi satu dalam negara kesatuan Indonesia Republik yang kita cintai, namun juga kita terus uh, meneruskan perjuangan sebagai uh, umat manusia di dalam satu bumi karena world world ini menjadi concern kita ke masa depan, uh, warga dunia ini menjadi uh, penting karena uh, kita perlu melakukan solidaritas uh, kemanusiaan, solidaritas. Uh, seluruh dunia memiliki apa namanya tanggung jawab untuk kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terakhir kita bisa membuat satu kajian-kajian yang ini juga di program Dewan Guru Besar untuk Profesor Go to Frontiers para guru besar bersama para mahasiswa ataupun alumni yang ada di daerah-daerah kita menggali merajut membuat kekuatan tadi karena apa? Kita sekarang secara geopolitik dan geostrategis dan berhadapan atau di eh, hadapkan pada satu kenyataan perubahan geopolitik di mana eh, Amerika, Eropa eh, atau negara-negara Atlantis itu eh, berhadapan eh, atau bersaing gitu ya atau bersanding gitu dengan eh, Asia terutama Cina dan Amerika ini sedang melakukan uh, konstelasi kekuatan. Nah Indonesia tidak boleh uh, apa uh, kalah di dalam uh, konstelasi ini. Kita tidak boleh menjadi pelanduk mati di tengah, tetapi justru kita harus membangun alternatif bahwa ada pola-pola uh, kepulauan, uh, arki pelego paradigm di dalam membangun, dan akhirnya kita bisa menjadi juru damai bagi negara-negara yang eh, bersaing eh, secara keras gitu ya untuk lebih membangun solidaritas itu saja Mas Agung nanti biar diterjemahkan secara lebih apa akurat dan bagus dengan data dan powerpoint oleh adik-adik saya yang eh, dari berbagai keilmuan yang ada di sini lain waktu kita bisa eh, berdiskusi lagi mendalami dan para mahasiswa saya bisa Mengikuti di kelas-kelas dan kuliah berikutnya. Terima kasih, Mas Agung. Salam hormat selalu dan terima salam kasih. Bagi semuanya. Yeah. 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 Terima kasih, Prof. kuni atas waktunya. Ketika mau izin saya bisa melakukan sintesa terhadap apa yang Bapak arahkan dan kemukakan di dalam sesi pertama ini bahwa keadilan sosial, keadilan spasial, dan keadilan ekologis itu merupakan manifestasi dari apa? Karakter kita untuk pembangunan atau mengelola negara kepulauan itu eh, harus kita hindari sifat yang interaksi di mana sifat diskriminatif dan juga apa eksploitatif itu tidak boleh ada di dalam interaksi di dalam, dalam negara kepulauan. Nah, oleh sebab itu kita di dalam interaksi desa kota daratan dan kepulau-pulau kecil begitu juga sebaliknya begitu saling komplement atau saling melengkapi asas komplementaritas antar satu dengan yang lainnya oleh sebab itu menghindari sifat diskriminatif eksploitatif di dalam interaksi antar wilayah di dalam negara kepulauan itulah kita membutuhkan sebuah terobosan terobosan kebijakan terobosan bidang apa yang kemudian bisa menaungi itu ya salah satunya adalah jasa kelautan jadi kita memanfaatkan jasanya bukan pada eksploitasi sumber daya alamnya agar berkelanjutan nah mohon izin Prof baik, baik ini terima kasih atas waktunya kita akan pindah dalam rangka membahas tentang turunan dari apa ide Prof. tentang paradigma pelaku yang tidak eksploitatif dan diskriminatif melalui pemanfaatan jasa ekosistem dan jasa kelautan lah ini ada bapak Dr. Miftahul Huda selamat pagi pak Huda waduh saya panggilnya pak Huda itu enggak anu ya biasanya kang Huda selamat pagi pak Huda Tadi udah masuk ini. Mic-nya mungkin Pak Uda masih mute. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya. Waduh. Ya sudah, Pak Uda. Oke. Pak, boleh mulai. Apa, Pak Uda. Ya. <laughs> Pak kabar ini Pak Uda. Sehat, atau, Pak. Baik, baik. Ini baru ikut <laughs> ada ya, tadi, acara. Juga. Pak Uda. Uh, Oh siap-siap. Oke, Pak Uda yang tadi ada Profesor ini sudah mengarahkan beberapa apa namanya paradigma arci pelaku bagaimana secara filosofis mengelola negara kepulauan ini. Mungkin ini secara hal praktis, mungkin Pak Uda bisa sedikit apa namanya mengemukakan beberapa pengalaman. Monggo Pak Uda waktu dan tempat ya. kami harapkan. <laughs> Uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua uh, Bapak Ibu para guru besar Di Fakultas Geografi UGM Dan di UGM pada umumnya uh, Dan Bapak Ibu yang hadir pada Forum ini pertama-tama saya Apresiasi uh, diundang untuk, untuk bicara Pada forum yang terhormat ini gitu ya, terutama dari Prof. Baikuni, hal-hal yang, uh, untuk Prof. Baikuni duluan ya, jadi kalau saya salah itu ya, karena ya secara keilmuan nggak nyampe, kan itu aja, <laughs> belum nyampe ilmunya, jadi, jadi saya berharap nanti bisa dikoreksi apa yang saya sampaikan. Uh, terkait dengan SDGs ini uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, jadi geografi ini kan tempat saya besar, sara uh, untungnya dikasih dulu sama prof sutikno gitu, itu, kalau enggak ya saya enggak dulu gitu aja, jadi besar dan uh, ada beberapa hal yang saya pahami dan mungkin ini yang menjadi karena saya enggak terlalu pintar sehingga saya cerita praktis saja di lapangan gitu ya, kalau kalau pintar kan biasanya jadi profesor, gitu ya. Jadi karena nggak pintar ya saya cerita praktis di lapangan. Uh, kalau saya baca SDGs ini yang terkait dengan sektor kelautan, sektor kelautan adalah yang terkait dengan SDGs nomor 14 terkait dengan Life Below Water. Nah, Life Below Water. Jadi, nah, ada tujuh target yang ada di sana. Dari tujuh target itu kemudian kalau kita simpulkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya kelautan atau bagaimana kita hidup berdasarkan sumber daya kelautan itu yang paling penting adalah terkait dengan ekologi. Nah, ini kalau kita bicara, bicara tentang nomor satu, reduce marine pollution, protect and restore ecosystem, dan seterusnya, maka yang paling utama adalah terkait dengan uh, terkait dengan ekologi dan kami memposisikannya sebagai namanya ocean health atau kesehatan laut dan kita jadikan kesehatan itu adalah panglima bagaimana kita melakukan sumber daya kan itu bisa kena cari tempat lain daripada ini nyadung orang kamu itu gimana sih? nah ini wilayah NKRI, ya, wilayah NKRI uh, kita punya luas darat 1,9, luas laut 5,8, dan jumlah pulau 17.504 dan uh, so, yang terdaftar di PBB sudah 14. Artinya kalau kita lihat secara geografis kodrat kita, takdir kita memang ada di, di uh, negara kepulauan, negara maritim, gitu. Nah, secara garis besar, garis besar kalau saya ambil ilmu-ilmu yang dipelajari dari teman-teman dulu, dari bapak-bapak guru saya di geografi, fungsi laut kita fungsikan ada lima hal ini. Ada namanya ekologi yang paling jadi panglima, ada namanya untuk kepentingan keamanan, pertahanan, ada untuk riset, edukasi, ada rekreasi, wisata, dan lain-lain, dan tentu saja untuk kepentingan ekonomi. Nah, peran dan laut yang ini, ini tidak bisa putus, tidak bisa putus artinya ketika kita memanfaatkan ekologi tentu saja ketika kita menyampaikan atau menonjolkan ekologi tentu saja kita harus berbicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat karena ekologi tadi kita tidak ansih mempertahankan ekosistem agar itu lestari tetapi ada sumber daya dan masyarakat harus mendapatkan fungsi tadi nah itulah ada namanya ekonomi demikian juga yang lain Nah, dalam konteks itulah sebenarnya, dalam konteks itulah sebenarnya. Kalau kita lihat permasalahan di Indonesia seperti ini, ada konflik macam-macam, konflik pemanfaatan ruang, ada kontribusi uh, uh, ekonomi sektor kelautan bagi perekonomian bangsa dan seterusnya, maka pendekatan kawasan itu adalah pendekatan yang memungkinkan kita untuk menjawab atau menjawab permasalahan yang ada yang saya sampaikan ini. Nah, ini Kayak apa sih pendekatan kawasan tuh yang dalam apa dalam dalam praksisnya nanti kita kita coba bedah ini ini yang saya coba gambarkan bapak ibu ya bahwa waktu kalau kita bicara terkait dengan pengembangan kawasan uh, itu maka ada empat hal yang saya coba uh, elaborasi, yaitu terkait dengan uh, uh, growth center terkait dengan integrasi antar sektor terkait dengan apa e, marketnya atau mekanisme pasar dan terkait dengan kerjasama e, kawasan atau linkages antara e, region dan region kalau kita bicara adalah pulau dengan pulau sehingga membentuk gugus pulau kan gitu ya nah nah ini ini tidak bisa dilepaskan mekanisme pasar yang ada berhasil terkait dengan supply dan demand ya supply dan demand adalah ada ada ketersediaan produk dan ada permintaan pasar dan inilah yang ada yang harus kita kesana. Nah, inilah yang kemudian kami rumuskan dan kami terjemahkan dalam program kegiatan bagaimana kita mengelola sumber daya dalam dan khusus saya terkait dengan peng, uh, sektor uh, atau pengelolaan sumber daya dan jasa kelautan. Ada berapa kawasan yang kita coba kembangkan termasuk yang saya sampaikan di sini ada kawasan usaha karam rakyat, usaha kawasan wisata bahari, dan seterusnya. Nah, basisnya tentu saja mengatur tadi agar semuanya seiring, gitu ya, semuanya seiring, terutama mengkaitkan apa linkages antara antara lokasi dengan lokasi tadi itu adalah kita tuangkan dalam rencana tata ruang atau kita sebut juga kalau di wilayah pesisir atau di laut ini rencana zonasi berdasarkan PP 21 tahun 2021, kemudian kita akan mengintegrasikan antara uh, darat dan laut menjadi satu perencanaan walaupun memang jatah lautnya tetap ada di KKP. Nah, dalam konteks ekonomi, maka keluar dalam zonasi uh, tadi bagaimana kita memanfaatkan untuk usaha. Nah, disinilah peran perizinan uh, usaha. Kalau kita kita letakkan pada porsi peraturan perundangan di sinilah letak kemudian undang-undang cipta kerja ya yang dan turunannya bagaimana kita akan menumbuhkan investasi tetapi tadi panglimanya kalau di laut tetap saja ekologi dengan diterjemahkan sebagai eh, kesehatan laut tadi Nah secara prinsip secara prinsip Kok oh, hilang ya? Sebentar, hilang ya? bentar bar, bentar, bentar, Pak. Itu ke close, Pak. Anu, Pak. Apa selesonya saja, Pak? Ya. <laughs> nah ini 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 model yang kita kembangkan ya dan ini kita tentu saja mengadopsi beberapa negara bahwa dalam mengelola sumber daya dan jasa kelautan kita pakai prinsip-prinsip integrated coastal and ocean management dalam integrated coastal and ocean management approach tadi itu kita akan melihat variabel apa saja yang kita pertimbangkan di sana nah variabel itulah yang sebenarnya yang menjadi tantangan kita, terutama teman-teman di geografi, bagaimana kita memadukan ekosistem darat dan laut. Penuangannya di Indonesia sekarang sudah kita lahirkan namanya PP21 tahun 2021 tentang penataan ruang. Jadi bagaimana selam, sebelumnya ada namanya Undang-Undang 26 tahun 2027 dan Undang-Undang 27 tahun 2027. Nah, Undang-Undang 26 tahun 2007 terkait dengan penataan ruang, di dalamnya yang laut itu Eh, apa tidak diatur sendiri. Diaturnya di Undang-Undang eh, 27 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Besir dan Pulau Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, berapa pasal yang tidak integrasi tadi, kita integrasikan dan terjemahannya adalah di PP21 Tahun 2021. Keterpaduan ilmu, keterpaduan kewenangan, dan lainnya ini adalah model-model yang harus kita kembangkan. Nah, praksisnya Teori, teori tadi itu yang kita terjemahkan dalam penyusunan, kalau di pemerintahan, adalah penyusunan aturan perundangan. Sehingga, kalau kita ketemu dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan teman-teman lain, apa yang kita lakukan antar sektor ini ketemu. Nah, inilah sebenarnya, kalau kita lihat semua barang ini, tentu saja konsistensi perencanaan memegang paling peranan, paling penting. Nanti, termasuk penegakan hukum yang ada di sana. Ini adalah model kena yang kita coba lakukan sehingga Icom tadi Integrated Coastal and Ocean Management mindset itu adalah eh, tadi kalau kita mau akan sumber daya pada tahun 2021 ini maka pada 30 50 tahun 100 tahun lagi generasi yang mendatang itu mau tidak mau harus mendapatkan eh, apa masih mendapatkan advantage dari apa yang kita lakukan. Maka kaidah ekologis, kaidah sosial budaya, ekonomi, politik, dan hukum atau kelembagaan itu harus jadi satu sebagai framework terkait dengan penyusunan apa kebijakan. Nah, itu di sektor kelautan. Ini adalah arah yang ingin kita lakukan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi penguatan jasa kelautan. Tentu saja ketika kita mau meningkatkan nilai tambah ekonomi tadi, faktor ekosistem, faktor masyarakat ada di sana. Termasuk ke depan memang ketika kita mengimbang, mengembangkan industri jasa, itu hal-hal uh, tadi harus ada. Ini adalah gambar contoh-contoh saya sampaikan bahwa jasa kelautan atau jasa kemaritiman sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan itu lebar. Namun memang uh, secara teknologi di Indonesia masih masih belum sebesar di negara lain dan ini yang tantangan kita untuk mengagakan. Nah, ini implementasinya yang saya sampaikan tadi dari dari apa filosofi uh, pendekatan uh, uh, apa uh, pembangunan atau pengelolaan terpadu postal dan uh, postal dan ocean atau pesisir dan laut tadi adalah dengan mendukung dalam peraturan perundang-undangan. Ini penting karena kita akan tahu sebenarnya sektor mana yang paling berwenang. Kan itu ada undang-undang 31, junto undang-undang 45 terkait dengan pikanan, undang-undang 27 junto undang-undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah kecil dan pulau kecil sampai yang terakhir adalah undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Jadi secara suktans, eh, secara akademis, gitu ya akademis tadi ada pendekatan. Integrated Coastal and Ocean Management yang secara kelembagaan penerjemahannya di dalam regulasi ketemunya adalah pengelolaan eh, apa pesisir atau pengelolaan sumber daya laut yang menjadi baik. Nah ini saya ambil aja sumber daya dan jasa kelautan karena bidang saya ada di sana. Nah kalau kita lihat bapak ibu teman-teman amanat peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan di slide sebelumnya itu ada tiga hal yang harus kami tangani. Yang utama ya, turunannya banyak. Yang pertama ada pengelolaan terkait dengan sumber daya. Yang kedua pengelolaan ruang laut dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimana? di mana? Di amanat undang-undang uh, 7 tahun 2016 tentang dengan uh, perlindungan pemberdayaan nelayan, pemberdayaan ikan dan petambak garam. Nah, ini 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 dua hal. Kenapa sumber daya dan ruang itu berbeda? Karena didala, di dalam ada pemanfaatan yang hanya memakan ruang. Contoh paling mudah apa? Contoh kita memanfaatkan untuk uh, instalasi laut kabel, itu tidak memakan sumber daya, tetapi ruang saja yang dipakai. Karena ruangnya yang dipakai, maka berpengaruh terhadap sumber daya. Sumber daya pengelola sumber daya apa? Memanfaatkan uh, apa sumber daya di sana? Mengambil mineral, mengambil ekosistem yang di sana seperti memakan uh, apa? Uh, Terumbu karang sebagai wahana wisata bahari dan lainnya itu ada di sana. Nah inilah yang membedakan. Jadi jadi di dalam ruang itu terdapat sumber daya, tetapi mewakar sumber daya juga berhubungan pada ruang. Nah inilah sebenarnya yang menjadi tantangan kami untuk mengatur ini dalam satu peraturan dalam peraturan jangka bisa meliput semuanya dan komprehensif. Ini beberapa amanat ya. Jadi nabi Bapak Ibu bisa lihat nanti kami share ini apa apa yang kita lakukan ini juga amanat sehingga kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 maka pasal 47 ini maka bisa dikatakan bahwa setiap pemanfaatan di laut itu mau tidak mau harus tahu harus beri apa ya harus permisi lah harus nubunnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak-Ibu bisa lihat apa-apa yang ada di sana, itu ada di Pasal 47. Sebelumnya di Undang-Undang CK juga ada di Pasal 19, eh 19 juga ada. Sehingga semua aktivitas di laut mau tidak mau harus permisi keluar nubun kepada Kementerian Kelu Kelautan dan Perikanan. Cara keluar nubunnya apa di Kementerian Kelautan Perikanan kita mengatur menjadi rencana zonasi atau rencana tata ruang laut. Sehingga alokasi ruang untuk pemanfaatan sumber daya tadi itu ada di sana. Walaupun alokasi ruangnya ada, tapi sumber dayanya di dalamnya kolom air, ini tantangan kita. Jadi kita berbicara tentang kolom air ya. Nah itu seperti apa sih memakannya? Nanti kita bisa bicara lebih detail. Dan ini kita coba atur dalam aturan-aturan uh, pemerintah turunan lainnya. Ini yang sebenarnya jadi target kami, Bapak-Ibu, teman-teman. Jadi karena ada potensi kelautannya begitu besar dan peluang membuat lapangan kerja yang begitu besar dari di sektor kelautan dan perikanan. Inilah kita berharap dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terutama Pasal 47 ini, kontribusi sektor kelautan kita bisa tingkatkan menjadi lebih baik. Ini nilai-nilai, nilai-nilai apa ekonomi yang kita coba cuplik dari eh, apa dari sumber yang ada sehingga teman-teman bisa menghitung ini nilainya dalam dalam miliar dolar dan ini adalah apa yang kami lakukan, apa yang kami lakukan di Kementerian Kelautan dan sekarang sudah berkembang yaitu pembuatan air laut, utamanya untuk produksi karam, pengembangan biofarmakologi, bioteknologi dan terutama nanti fungsi bioteknologi kita fungsikan untuk bioremediasi laut, pengelolaan wisata bahari, reklamasi, pembuatan pasir, sumber daya non hayati seperti pasir laut dan lainnya termasuk yang lain termasuk bangunan dan instalasi kabel. Nah, ketika kita mencoba mengimplementasikan ini, tentu saja kita harus berbicara kepada ada hal lain yang harus kita perhatikan, yaitu ada komponen sosialnya, ada masyarakatnya, ada warga negara Indonesia. Nah, secara sosiologi lingkungan sebenarnya yang saya dapat dari Pak Paulus Wirutomo, guru uh, uh, besar sosiologi di UI, itu ada tiga hal yang ada di masyarakat yang harus kita perhatikan agar kita ketika kita melakukan program menerjemahkan apa ya filosofi tadi ke dalam ranah kegiatan itu itu bisa berhasil yaitu kita harus memperhatikan struktur sosial yang ada di masyarakat kultur yang ada di masyarakat dan proses sosial bagaimana masyarakat merespon terhadap perubahan struktur dan perubahan kultur. Nah, kalau kita lihat irisannya ini ada namanya proses yang distrukturkan, struktur yang diproses. Jadi contohnya paling mudah gini. Kalau kita punya aturan gitu ya, kalau di kampus punya aturan absen dan lain-lainnya, kalau itu kemudian e, tidak apa, kemudian itu kan aturan, tapi karena menjadi aturan kita biasa, maka itu kita sebut namanya struktur yang dibudayakan. Jadi kalau ada proses perubahan dan lain-lainnya, kemudian oh ada uh, forum diskusi, tapi kemudian forum diskusi yang diadakan oleh mahasiswa kemudian itu diformalkan, itu namanya proses yang distrukturkan. Nah, model-model ini sebenarnya kita bisa jabarkan nanti ketika kita mendekati, mendekati menjabarkan ini dalam bentuk-bentuk bentuk program kegiatan. Ini contoh yang kami lakukan di sektor pergeraman, ternyata uh, irisan tiga hal tadi itu kita apa kita bisa temukan bahwa gotong royong dan lain-lainnya termasuk nilai-nilai kultur itulah yang paling banyak berpengaruh ketika masyarakat mendapat tekanan struktur baik struktur di dalam masyarakat sendiri, maupun struktur dari luar struktur dari luar itu bukan hanya negatif ya termasuk bantuan pemerintah dan lain lainnya itu ada di sini dan ini ini sudah kita coba apa ya kita coba bedah di masyarakat di petambak garam ini nah Kembali ke e, kawasan tadi, tentu saja kalau kita ukurannya dalam liputan satu provinsi, satu Indonesia, agak susah mengukur kinerjanya. Nah, makanya kami di e, terutama di Jasa Kelautan, umpamanya di, di Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, kita mencoba menjabarkan kawasan pesisir itu dengan batasan ukuran desa atau lokasi. Nah, kita terjemahkan kemudian dalam beberapa program. Nah, program penerjemahan inilah yang kemudian kita tuangkan me, uh, dalam penganggaran dan yang lainnya. Ini contoh-contoh yang kita coba apa ya sudah kita kembangkan Bapak Ibu terkait dengan penguatan sumber daya tadi, penguatan air laut sebagai bahan uh, untuk garam ini kita lakukan di Jogja pun kami kembangkan ada di Gunung Kidul itu ada kita mengembangkan dengan model tunnel di Kebumen juga ada uh, jadi kalau bicara tentang garam walaupun secara geografis garam itu dipengaruhi oleh iklim dan tekstur tanah, ternyata garam bisa kita kembangkan kalau kita bisa menyusun atau membuat namanya evaporasi tertutup. Nah, di Kabupaten itu namanya ada di daerah Telogo Praboto dan di Mirit Petikusan dan ini bisa dihasilkan garam terbaik di di Indo, uh, di, di Pasisir, uh, selatan Jawa dan Bapak Ibu bisa lihat sana itu dari bandara Kulon uh, Progo hanya 30 menit, itu di uh, daerah Dendeles. Ini termasuk untuk pengembangan PLTU, untuk calling water yang ada di sana, water balas dan lain-lainnya, sehingga memang laut itu berperan penting untuk itu. Ini contoh-contoh yang akan kembangkan. Jadi kalau kembangkan ketika kita menggunakan sumber daya, maka poin besarnya adalah terkait dengan meningkatkan apa tadi eh, uh, kemampuan kapasitas masyarakat. Nah, saya punya target pengembangan usaha garam raya itu punya target agar produktivitas meningkat, kualitasnya meningkat, dan ada kontinuitas sehingga produk yang dihasilkan garam tadi itu bisa dimanfaatkan pemanfaat garam. Industri tetap berputar selama setahun gitu ya. Nah, kalau itu kita bisa jamin, maka pendekatan apa yang ada? Ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan transformasi kalau masyarakat, kalau Bapak Ibu melakukan penelitian pada petambak garam, maka yang punya tambak di atas 10 hektar itu sangat jarang. Yang dipunyai adalah mereka adalah 1 sampai 2 hektar. Bahkan dominannya ada pekerja yang hanya menyewa dan bekerja yang uh, pekerja garam. Nah, dalam konteks itulah kita melihat ternyata produksi garam dalam 1 2 hektar itu dengan teknologi sejak zaman kolonial sampai sekarang namanya teknologi ulir Ulir filter itu masih saja dilakukan oleh masyarakat karena memang teknologinya untuk uh, evaporasi dari teknologi ulir filter itu uh, air dari laut menjadi air muda, air muda menjadi air tua, gitu, air tua dan kemudian ke meja garam itu dalam satu hektar itu perubahannya di itu terlalu pendek makanya kita melakukan namanya integrasi lahan dalam kapasitas lima ya, apa hektaran lahan bapak umpamanya saya dan saya umpamanya dikumpulkan dengan tetangga 15 hektar nanti porsi pendapatannya terkait dengan meja garam dan dibagi sesuai porsi tadi. Nah ini yang kita lakukan sehingga kualitas garam meningkat dan produktivitasnya per hektarnya meningkat dengan bantuan namanya geomembran dan yang lain. Dan ini sudah kita buktikan. Dulu masyarakat kita di Pantura itu 60 ton per hektar. Sekarang dengan dengan geomembran dan apa dengan integrasi lahan mereka bisa sampai 140 ton per hektar. Ini ini yang kita lakukan, ini model yang ada sebelumnya. Ya, kita menjadikan ini integrasi lahan. Nah, ini amanat di undang-undang eh, gitu, Pak. Jadi idealnya di secara saintifik seperti apa? Kalau dalam kebijakan maka harus masuk dalam pengaturan di undang-undang sehingga kita implementasinya dan kalau kita bandingkan memang kenapa kita melakukan ini kita boleh komparasi ada di namanya di Australia itu seperti ini bahkan teluk pun kita bendung ya. teluk dibendung dikeringkan ya dikeringkan dan itu menjadi laha, eh, garam kemudian tinggal dikeruk nah ini yang membedakan ketika kita bicara terkait dengan eh, petambak yang ada di Indonesia dan kepemilikan lahan nah ke depan saya berharap petani petambak garam ini bisa menjadi sebuah korporasi, dia bisa mengelola dari hulu, dari produksi karnya sampai pemasarannya. Kenapa begitu Bapak-Ibu kita kembangkan, tadi eh, eh, program kita namanya pemberian usaha garam rakyat, ke depan kita ingin menjadi sentra ekonomi garam rakyat, karena apa? Karena kalau petani tidak, petambak tidak menguasai, menguasai apa, tuh, eh, eh, apa eh, pemasaran, ya, tidak tahu pasarnya, maka dia hanya produksi dan tidak laku. Nah, di garam ini kita coba, dan kami sudah mengembangkan namanya washing plan, uh, apa mesin pencucian dan pabrik garam pada tujuh lokasi. Dan inilah yang kemudian mereka bisa menjual langsung ke apa uh, end user. Nah, sehingga petani tadi mendapatkan harga lebih hebat. Kalau kita ambil dari petak garam di, di mana, di, di di lahan saja mungkin harganya 300, 400 sampai 500, tetapi dengan diolah dia bisa mencapai 2.900. Nah, Inilah yang sebenarnya implementasi implementasi yang kita lakukan. Ini pak gambarannya. Jadi kita berharap petani, petambak, kooperasi garam ini bisa menguasai dan ini sekarang kita kita buktikan pada tujuh lokasi dan kita berharap ini yang yang akan di Nah air laut dalam pun kita kembangkan dengan banyak uh, model, banyak uh, produk, ya. Tapi yang masih berkembang di kita mungkin butuh apa penelitian lebih tapi seperti untuk air laut ya air lautnya dalam menjadi air air minum seperti ini ini sudah kita lakukan dan berkembang tetapi memang uh, ongkos produksinya besar di gili Matra gili Terawangan itu sana di Meno Air dan gili Terawangan itu uh, air yang berlaku juga air desalinasi nah ini hal-hal yang kita sedang kita kembangkan. Ini adalah bioremediasi, jadi nanti Bapak Ibu bisa baca, ya, teman-teman. Nah, ini wisata bahari. Nah, dalam konteks pengembangan wisata bahari, Bapak Ibu yang menonjol dari desa pesisir itu adalah ekosistemnya, namun perilaku masyarakat dan kondisi masyarakat itu yang tidak support untuk pengembangan wisata. Perilaku tadi apa? Ada kegiatan-kegiatan yang cenderung merusak ekosistem dengan membuang sampah, ada berapa lokasi, bahkan masih ada bom ikan dan lain, walaupun sekarang ini berkurang, ini ada contoh lama, kondisi permukimannya kotor seperti ini. Jasa kelautan adalah mengembangkan jasa dari ekosistem. Artinya, artinya ekosistem tadi mau tidak mau harus lestari, harus ada, sehingga orang datang akan melihat keindahan di sana keindahan mangrove, keindahan terumbu karang, jenis ikan yang dilindungi seperti hiu paus dan yang lainnya, itu adalah jenis-jenis ikan yang akan hidup ketika ekosistemnya berjalan. Nah, cara menjualnya apa? Yaitu harus bertahan agar masyarakat kemudian atau pengunjung datang ke sana, wisatawan datang ke sana, maka kita harus perbaiki, perbaiki masyarakatnya dan lingkungan sekitarnya agar bisa menjual dalam tanda petik jasa ekosistem tadi. Inilah wisata bahari. Dalam konteks itulah kami kemudian menyusun aturan tadi secara konsepsi filosofi seperti tadi, kita tuangkan dalam peraturan Menteri KP bahwa ada lima tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai tadi. Ini geografi banget ya, ada perencanaan basis desa di dalamnya selain rencana aksi dan substansi yang diatur juga ada rencana spasialnya seperti apa. Ada namanya pendampingan dan fasilitasi yang kita pingkai dalam pembinaan. Ada namanya intervensi sarana-prasarana tadi untuk perbaikan sanitasi permukiman desa pesisir, kemitraan bagaimana kita menjalin dengan masyarakat dan stakeholder terkait, dan juga terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi kemampuan desa wisatanya. Nah, ini ini contoh-contoh yang kita kembangkan Bapak Ibu dan tentu saja ketika kita mengembangkan begini ada taman kima, ada lokasi wisata mangrove, ada macam-macam kan di desa Songlau itu ada di Lombok Utara itu kerjasama dengan Kadin 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 itu memfungsikan rumah-rumah-rumah nelayan yang roboh karena gempa tahun 2018. Satu kamarnya kita fungsikan sebagai homestay. Ada 25 rumah yang dibangun Kadin dan kami dan kemudian ini orang akan datang nginapnya di situ Rp170.000 per hari dan ini menjadi pendapatan. Artinya Bapak Ibu, pengembangan apapun yang ada kita lakukan sumber daya apapun yang kita lakukan maka ujung eh, apa prioritasnya tetap ada di ekologi dan kesehatan laut. Kalau lautnya bagus seperti ini ya, maka orang akan datang. Ini adalah lokasi di mana ada kapal MV Bulungan itu kapal yang dulu ini mo mohon maaf ya, ini ada salah ketik eh, yang dulu di perang antara India, Jepang dan India Belanda, gitu ya, dengan Belanda pada perang dunia kedua yang membawa tahanan yang kemudian tenggelam di situ, gitu ya. Nah ini di pesisir selatan ini menjadi lokasi yang apa penyelaman. Kita kelompokkan ini adalah kelompok untuk untuk uh, muatan kapal tenggelam, gitu ya. Dan ini contoh juga yang ada di Selayar dan lainnya. Nah kalau laut bersih ada atraksi seperti ini masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini contoh-contoh yang kita coba angkat dan kita kembangkan ya, di di dalam uh, KKP. Contoh-contoh uh, uh, muatan kapal kembaran sebagai sebuah galeri dan kita lihat uh, teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita itu sangat asik untuk melihat dan mengagumi. Uh, apa uh, ilmu apa ya tinggalan-tinggalan uh, itu sehingga mereka akan punya uh, ya daya khayal lah daya mimpi yang besar terkait dengan dan cerita besar narasi besar terkait dengan sejarah uh, ke, uh, negara kepulauan kita. Nah selain itu bapak ibu saya juga punya tugas terkait dengan bangunan dan instalasi. Uh, di laut, ya itu ada amanat di Undang-Undang 32 tahun 2012 tentang kelautan dan di PP 27 tahun 2021. Nah, bangunan laut itu kalau menurut Undang-Undang uh, dan PP 27 itu didasarkan terhadap fungsinya. Jadi ada fungsi-fungsi bangunan di sana. Kenapa kita ngaturnya begitu? Kalau kita nggak ngaturnya gitu karena bangunan itu hampir mirip-mirip saja. Ada yang difungsikan untuk pertahanan, dermaganya, ada fungsi perhubungan, ada juga fungsi, fungsi wisata. Nah, bangunan dan instalasi itu kita golongkan menjadi tiga hal, yang menempel, yang mengapung, dan yang di dasar laut. Yang menempel pesisir, ada yang di atas airnya, dan ada yang di dasar laut. Dan ini tentu saja ketika kita memilih lokasi yang tepat, ini adalah kita butuhkan memang kalau secara rencana tata ruang itu harus ada persyaratan. Kita ada zonanya, dan di zona tadi biasanya yang paling banyak bicara adalah teman-teman di geografi dan teman-teman planologi. Ini contoh-contoh yang kita eh, apa kembangkan dan eh, ini banyak di Indonesia gitu ya, banyak di Indonesia, ada groin, breakwater, revetment, seawall, sand bypassing, beach nourishment dan lain-lainnya. Ini ada cara-cara bagaimana kita memfungsikan bangunan dan sekaligus untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kan itu. Ini kondisi saat ini, kenapa kita harus mengatur bangunan dan instalasi di laut, Bapak-Ibu bisa melihat kalau kita membuat bangunan menonjol gini, kalau dulu saya diajari Prof. Dul Bahri terkait dengan sedimen sel, gitu ya, maka karena arus susur pantainya atau shoreline, ya, shoreline-nya ini terbendung, maka ada yang ter, yang ada abrasi, ada yang tererosi, kan gitu ya. Nah, ingat-ingat ya aja lah kalau saya kan itu. Nah, yang kedua ada bangunan-bangunan yang kemudian sudah, uh, apa ya, umur teknisnya sudah, 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 eh, uh, kadaluarsa. Contoh umpamanya, anjungan lepas pantai. Nah, ini sebenarnya kita bisa fungsikan untuk yang lain, atau memang harus kita bongkar. Nah, itulah dasar inilah yang kemudian kita atur. Juga, untuk uh, apa? Uh, bagaimana kita melakukan reklamasi dan lainnya? Ini contoh-contoh terkait alur, ya, alur. Uh, bukan alur sih alur kabel lah namanya kita sebut jadi instalasi itu contohnya kabel bawah laut itu kalau kita lihat di peta di sidros atau pusidros itu kalau di Indonesia itu bentuknya ruwet gitu ya kayak itu tetapi kalau di Singapura kan jadi dalam satu jalur nah kami di KKP Pak Menteri sudah menetapkan namanya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2021 yang terkait dengan penataan pipa alurnya ada di mana saja sehingga Hal-hal begini yang yang ruwet ruwet di peta itu, kita bisa mulai luruskan. Memang, yang sudah terjadi, ya, kita tunggu masa izinnya selesai, baru kita nanti atur. Ini aturan, ya, nanti kita, Bapak Ibu, tinggal lihat, ya. Nah, ini reklamasi. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, eh, perlu kami sampaikan, kalau memandang reklamasi itu, jangan asih terkait dengan isu politis tetapi kita lihat fungsi reklamasi. Undang-undang pengelolaan wilayah besir dan pulau kecil itu me, me, apa ya, memberikan kewenangan pada kita. Sebelum ada reklamasi itu ada namanya Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2012 itu namanya rehabilitasi. Baru Peraturan Presiden nomor 122 tentang reklamasi tahun 2012 turunan undang-undang 27 tadi kita menekankan bahwa reklamasi adalah bagaimana kita memfungsikan meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ada di pesisir dengan cara apa mau tidak mau dengan cara nguruk dengan cara membuat pengeringan dan cara drainase nah modelnya seperti ini secara garis besar tetapi ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu teman-teman mau mengajukan reklamasi ini adalah contoh-contoh yang dilakukan untuk dalam tahapan reklamasi penimbunan atau pengurukan seperti apa, bikin pengeringan lahan dengan membuat tanggul dan lainnya dan kemudian bikin drainase mengeringkan lautnya baru kemudian ditimbun. Kenapa ini diperlukan? Karena ada hal seperti ini, gitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu mau melakukan ini, eh, tentu saja kalau Bapak-Teman-teman eh, yang eh, rumahnya di Semarang dekat Bedono dan lainnya melihat kerusakan uh, permukiman di sini wajar. Ya. Nah, pendekatan yang kita lakukan dengan soft engineering, dengan menanam mangrove macam-macam pada periode jangka pendek pasti lama, uh, apa ya, uh, bu, uh, tidak mempan. Nah, pendekatan dengan soft engineering tadi uh, dengan mangrove mengembalikan atau nourishment dan lain-lainnya tadi itu uh, harus didukung dengan cara apa tadi dengan model-model reklamasi sehingga model-model apa, kerusakan uh, permukiman di laut ini kita bisa minimalkan. Tentu saja kajian terkait dengan arus, kajian dengan gelombang dan lain-lainnya kita lakukan. Yang kedua adalah mempertahankan uh, apa ya uh, infrastruktur. Jadi kalau ini jalan di Sulawesi rusak pasti uh, apa logistik kita juga terganggu pada mas uh, di masyarakat. Sehingga mau tidak mau uh, infrastruktur jalan lintas provinsi ini harus kita lindungi kanannya mau tidak mau harus kita jadikan dengan cara melindunginya dengan cara melakukan reklamasi, mengembalikan fungsi lahannya sehingga lahan eh, tahan, jalan tadi bisa kita perbaiki. Nah, ini 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 contoh kita memberdayakan nilai manfaat. Pada tahun 2002 2003 kita dapat isu Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura dan sebagai titik pangkal kepulauan Indonesia hilang. Maka ini pulunya direklamasi sehingga fungsi pulau ada. Kalau tidak ada pulau nipah maka titik pangkalnya hilang, maka kita akan bergeser. Bukan di Singapura sih, hitung-hitungannya ada di sini. Nah ini adalah salah satu yang kita tata dengan reklamasi dan kita fungsikan ini ada di Nusa Dua. Ini ada yang ada di 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 mana di Losari. Kalau Bapak Ibu Losari ya bisa lihat itu Pantai Losari dan lainnya ada reklamasi dan dulu yang kita mulai dan sekarang sudah berkembang lebih besar dan nilai ekonominya pasti lebih besar daripada itu itulah fungsi reklamasi saya kira itu bapak ibu garis besar hal-hal yang kami lakukan terutama di bidang saya dan tentu saja mohon maaf kalau kepanjangan tetapi eh, secara eh, subtansi atau secara teknis tadi ada basis ilmiahnya sehingga kita kemudian dalam pelaksanaan hariannya kita harus tuangkan kemudian itu dalam dalam peraturan dan terpenerjemahnya dalam berapa program. Dan tiga hal tadi terkait dengan pengelolaan sumber daya, pengelolaan ruang dan pemberdayaan masyarakat adalah tantangan kami di uh, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terutama di bagian saya di Direktorat Jenderal Selatan. Saya kira itu uh, Mas Agung yang bisa saya sampaikan kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan ya karena saya bukan orang pinter ya makanya <guruh> itu, jadi kalau mas aku yang jadi desain mungkin mas lebih pintar dari eh, lebih bisa mencerahkan saya nih, termasuk dari Prof Kaykuni mohon maaf abah ya Quran nanti kita sabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Uda jadi Pak Uda ini sekaligus juga menjadi wakil ketua dari toa dari Ikatan Geograf Indonesia ya. Jadi wah ini luar biasa. Terima kasih. Ya, alumni katanya tidak pintar tapi sudah doktor dan sudah direktur. Wah ini menjadi tokoh di Kakak. Anu, dikasihani uh, profesornya dilulusin itu. Kalau <tuh> nggak dilulusin kali anu apa namanya ngebak-ngebaki -nge kampus itu nah. <tuh> tapi, tapi, yang pasti ketika dulu itu Pak Uda itu anu apa? Sepertinya murtad, Pak. Jadi dulu kan suka naik gunung tapi sekarang ngurusi laut, Pak. <tuh> <tuh> dulu menggunung, sekarang melaut gitu ya. <laughs> ya. <laughs> Terima kasih, Kang uh, atas yeah, yeah, yeah. waktunya. Okay. Jadi kesimpulannya kalau i, apa secara singkat boleh izin memanukan apa berarti menjawab tentang apa tema diskusi kali ini restorasi bahwa kebijakan Indonesia pemerintah Indonesia di dalam apa mengembangkan karakter pembangunan negara kepulauan sekarang uh, kalau dulu laut itu menjadi pemisah tapi sekarang uh, sudah menjadi apa ruang hidup bagi kehidupan manusia penduduk terutama apa warga negara di Indonesia. Tadi contoh-contohnya banyak sekali ya, mulai dari apa e, untuk desa pesisir, desa wisata, kemudian ada fungsi reklamasi, ada garam dan macam-macam semua dioptimalisasi. Dan khususnya pasca Undang-Undang 11 e, Cipta Kerja itu integrasi ruang laut dan darat itu kemudian dimanifestasikan ke dalam tata ruang yang terintegrasi sesuai dengan konsep negara kepulauan. Seperti itu ya Pak Uda ya. Ini, ini menarik, menarik sekali dan ini sudah menjadi apa merupakan jawaban dari salah satu jawaban dari seminar ini. Baik, Pak Uda, ini juga kawan kita juga eh, ketika berbicara tentang ini perspektif hukum internasional eh, mengamanakan negara kepulauan apakah memang sudah apa sesuai dengan eh, karakteristik negara kepulauan versi UNCLOS atau di dunia internasional itu konstelasinya seperti apa? Ataukah ada gap yang masih kurang yang perlu kita dorong lagi bahwa pemanfaatan ruang laut dan terintegrasi yang tadi sudah udah sampaikan itu apa sudah optimal lah ini kita panggil uh, Ibu Eka Agustina Ya. panggilannya Ibu Eka Selamat pagi menjelang siang Bu Eka Selamat pagi Pak Agung Selamat pagi Bapak Ibu semuanya baik Bu Eka Sampai. waktu dan tempat kami aturkan ini juga sepertinya Bu Eka kenal juga sama Pak Uda ya ini. Dulu sempat bertemu. Kenal, kenal. Iya. Saya kenal. Selamat pagi, saya Pak diajari Mbak Eka soalnya. <laughs> ya, kalau saya nggak diajari Mbak Eka nggak paham tuh. Cuman pindah kamar sekarang Pak Uda ya sudah tidak eh, siap, di tempat ya Pak. Ya. Oke, artinya semuanya ini JAPMT. <laughs> Jadi kita kembali ke kampus untuk bisa memikirkan kembali Kira-kira apa karakteristik pembangunan negara kepulauan seperti apa? Silakan waktu dan tempat kami aturkan ke Bu Eka. Kami ingin belajar tentang perspektif hukum internasional seperti apa. Silakan Bu Eka. Baik, <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber. Di sini ada Prof. Baikuni, kemudian ada Mas Huda kemudian ada Mas Juas juga, dan juga selamat pagi Bapak-Ibu peserta seminar yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga yang diberikan kepada saya untuk bisa duduk bersama dalam forum ini mencoba bertukar gagasan dan pemikiran mengenai uh, konsep pembangunan yang ideal untuk uh, konteks negara kepulauan dari perspektif uh, bidang ilmuwan kita masing-masing dan dalam hal ini kalau Tadi dari Prof. Baikuni dan Mas Huda uh, melihat dari perspektif lebih ke geografi begitu, uh, saya akan mencoba melihat dari bidang hukum ya, sesuai dengan disiplin uh, ilmu yang uh, saya uh, tekuni, seperti itu. Nah, uh, untuk kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan satu topik, seperti itu. Uh, sebenarnya ini, Cinta sedikit ya. Sebenarnya, ini bukan topik yang sangat baru, tapi ini masih uh, menarik untuk uh, kita diskusikan sekarang. Jadi, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba mengangkat uh, topik mengenai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui penerbitan regulasi daerah kepulauan. Nah, uh, apa namanya? Sebelum uh, kita akan masuk lebih lanjut mengenai konteksnya, seperti apa sih konsep regulasi daerah kepulauan nantinya? itu saya ingin uh, kita sama-sama mengingat kembali uh, sebenarnya apa sih yang disebut dengan uh, konsep negara kepulauan itu sendiri. Kenapa? Karena ini uh, menjadi penting untuk kita uh, memahami bahwa E, sebenarnya konteks negara kepulauan itu seperti apa, didapatnya seperti apa, kemudian dengan status itu kita harusnya berbuat apa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari konstelasi ketentuan yang diatur dalam pasal 46 atos, di sana dikatakan bahwa negara kepulauan itu adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Definisi ini seolah-olah mengindikasikan bahwa ya, udah kalau misalnya suatu negara memiliki kondisi geografi yang dia terdiri dari uh, satu atau lebih uh, negara kepulauan otomatis dia akan menjadi negara kepulauan gitu kan. Tapi apakah faktanya seperti itu? Ternyata dalam konteks uh, apa namanya konstruksi UNCLOS tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena faktanya kita bisa melihat di sini bahwa tidak semua negara yang kemudian dia memiliki konstruksi geografi yang terdiri dari uh, satu pulau atau lebih itu otomatis akan menempatkan dia sebagai negara kepulauan. Contoh yang paling mudah adalah uh, misalnya Malaysia. Malaysia dengan Indonesia, ya Malaysia sama-sama ter, uh, terdiri dari banyak pulau juga, tapi itu tidak menjadikan dia sebagai negara kepulauan hingga hari ini. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu nah terus bagaimana caranya suatu negara dia bisa mendapatkan status negara eh, bisa mendapatkan pengakuan atau status sebagai negara kepulauan. Nah, itu tentu saja harus didapat dengan uh, tindakan aktif dari negara tersebut untuk melakukan klaim itu sendiri. Maka di sini kita bisa lihat berdasarkan data dari UN Dwellers, uh, sampai tahun 2021 ini tercatat di seluruh dunia itu hingga hari ini hanya ada 22 negara yang resmi mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dan salah satu dari 22 negara tersebut adalah negara Indonesia nah kemudian ketika kita di sini sudah memahami bahwa ternyata status negara kepulauan itu bukan merupakan apa namanya bukan merupakan sesuatu yang otomatis didapat tapi dengan klaim khusus yang harus diusahakan lalu bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkannya kita bisa tengok sedikit ke belakang bahwa perjalanan Indonesia untuk bisa sampai posisi mendapatkan status atau pengakuan sebagai negara kepulauan itu tidaklah juga dibilang uh, mudah dan juga tidak uh, apa namanya pendek waktunya karena kalau kita lihat sepiuannya di situ kita uh, perjuangannya dimulai dari tahun 1957 dan kemudian resmi mendapat uh, status negara kepulauan itu di uh, di 1986 dengan ratifikasi atas kita bisa hitung di sini kurang lebih pengusaha uh, yang kita lakukan itu butuh 25 tahun sendiri untuk mengusahakan itu gitu kan. Nah, dengan uh, apa namanya perjalanan yang cukup panjang dari tahun 157 kemudian uh, apa namanya uh, ke tahun 60 sampai akhirnya kita mendapat uh, status negara kepulauan itu benar-benar baru diakui atau diterima di UNCLOS uh, khususnya di part 4 UNCLOS yang mengatur mengenai konsep archipelagic state. Uh, ini tentu saja eh, apa namanya perlu eh, ini ya apa namanya sebagian rasa saat ini kita perlu mengapresiasi itu itu pernah mengapresiasi itu dan kemudian eh, perlu merenungkan kembali kemudian dengan segala macam capaian ini kita harus ngapain untuk saat ini gitu kan Nah di sini uh, bisa kita lihat bahwa apa namanya rezim hukum pertama kali uh, di dunia yang mengatur mengena, atau memberikan pengakuan uh, mengenai konsep negara kepulauan itu baru ada di di UNCLOS 82 di mana sebelumnya di dalam konvensi uh, UNCLOS pertama uh, dalam empat bukunya dalam empat konvensinya di di 1958 itu tidak satupun uh, yang mengatur mengenai uh, archipelagic state oleh karena itu, ini merupakan salah satu kebanggaan juga karena dalam hal ini pun e, berbeda dengan konferensi konvensi yang lain yang naturnya e, Indonesia cenderung e, hanya terlibat dalam konteks e, aksesi, tapi untuk konteks antros ini kita termasuk salah satu negara perunding sehingga untuk keterlibatannya pun itu lebih dari sekedar aksesi, tapi kita ikut e, meratifikasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kemudian tahu e, bahwa setelah kita mendapatkan status sebagai negara, negara kepulauan itu lalu hak dan kewajiban yang kita punya itu apa seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hak dan kewajiban eh, suatu negara termasuk Indonesia tentunya sebagai negara kepulauan itu ada di sebelah kiri dan kewajibannya di sebelah kanan nah di sebelah kiri bisa kita lihat di sini salah satu kewajiban atau eh, salah satu hak atau keuntungan ya yang diberikan kepada sebuah negara yang kemudian mendapat status sebagai negara kepulauan itu adalah eh, berhak melakukan penarikan baseline berdasarkan archipelagic baseline ini diatur di dalam pasal 49 dan untuk konteks Indonesia sendiri itu realisasinya sudah dikonfirmasi di dalam undang-undang wilayah negara, di sana jelas dikatakan bahwa wilayah negara kesatuan Indonesia itu termasuk perairan kepulauan. Nah, ini pembuktian bahwa eh, apa namanya ketentuan itu pun sudah diintegrasikan dalam hukum nasional kita. Kemudian keistimewaan berikutnya bahwa suatu negara yang berstatus sebagai negara kepulauan itu juga diberikan kewenangan untuk eh, menetapkan alur laut kepulauan ini diatur di dalam pasal 53 UNCLOS dan untuk Indonesia, Indonesia sendiri ini juga sudah dilakukan terbukti di situ sudah kita sudah menerbitkan PP nomor 37 tahun 2002 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di luar hak-hak yang diberikan, apakah ada kewajiban yang juga kemudian harus dilaksanakan? Ada kewajiban yang harus dilaksanakan setidak-tidaknya di uh, sebelah kanan tertulis itu diatur di dalam pasal 51 unclosed, pasal 52 unclosed, dan 53 unclosed. Pasal 51 unclosed uh, apa, mensyaratkan bahwa semua negara yang mendapatkan status sebagai negara kepulauan itu wajib melakukan penghormatan terhadap uh, tradisional fishing right atau hak penangkapan ikan tradisional dan itu juga sudah dilakukan Indonesia kita sudah mengundangkan undang-undang nomor 1 tahun 83 uh, khususnya untuk penghormatan tradisional fishing rights Indonesia dengan Malaysia seperti itu. Kemudian penghormatan atas kabel yang tadi juga sudah sedikit disinggung oleh uh, Mas Uda. Uh, intinya kita juga harus melakukan penghormatan terhadap kabel-kabel existing -kabel yang sudah ada ataupun kabel-kabel yang nantinya uh, akan uh, di, di Indonesia artinya itu termasuk salah satu uh, apa namanya uh, freedom of the sea yang kemudian tetap harus dihormati meskipun kita uh, sudah mengklaim wilayahnya adalah sebagai uh, kepulauan. Kemudian yang terakhir adalah jaminan penghormatan hak lintas damai dan juga hak lintas alur laut kepulauan. Nah, ini secara sekilas atau uh, by concept oleh UNCLOS yang kemudian di apa namanya uh, diturunkan kepada semua negara-negara yang melakukan klaim sebagai negara kepulauan. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah ketika proses ini semuanya sudah selesai, artinya kan kalau kita lihat dalam segmen ini status itu telah kita terima di tahun 86 dan sekarang kita sudah bergerak hampir 30 tahun kemudian dari uh, kondisi awal. Nah, kemudian apakah kemudian uh, tugas kita menjadi selesai gitu uh, dan karena statusnya sudah dapat, hak dan kewajibannya sudah dilakukan, ya sudah selesai seperti itu gitu ya. Ternyata tidak. Kalau kita lihat di sini bahwa uh, apa namanya tantangan negara kepulauan era dulu dengan era sekarang tentu saja berbeda. Sekarang uh, kalau kita kaitkan dengan uh, pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kita bisa melihat di sini pertanyaannya adalah apakah perolehan status negara kepulauan ini saat ini itu telah diikuti dengan jaminan pemenuhan tujuan yang telah digariskan dalam SDGs. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya karena SDGs sendiri itu ada 17 pilar dan dan cukup banyak pilarnya, kita dalam saya dalam kesempatan hari ini mungkin tidak akan melihat ke semua pilar. Kalau tadi Mas sudah fokus ke pilar ke-14, mungkin di sini saya akan fokus ke pilar ke-16 yang khususnya adalah penyediaan akses keadilan untuk semua seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat konteks eh, apa namanya aplikasinya dan kita kaitkan dengan sih hampir bisa dilihat dari semua pilar ya tapi untuk kesempatan ini fokus yang saya pilih adalah pilar yang ke-16 khususnya penyediaan akses keadilan untuk semua. Nah, berdasarkan eh, apa namanya identifikasi fakta yang ada ternyata eh, apa namanya penstatusan Indonesia segera sebagai negara kepulauan itu eh, belum um, apa ya? belum secara Uh, belum secara paralel itu diikuti dengan uh, treatment uh, atau perlakuan uh, dengan prioritas uh, penanganan uh, daerah kepulauan terhadap wilayah-wilayah uh, di Indonesia yang memiliki karakter sebagai daerah kepulauan, sehingga dari hasil apa namanya evaluasi yang ada itu sering dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah ini itu cenderung berorientasi pada pembangunan daratan atau orientasinya lebih ke darat seperti itu sehingga belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik pembangunan ekonomi perlindungan sosial bagi masyarakat yang ada di daerah kepulauan Nah kemudian dengan fakta seperti ini terus bagaimana gitu kan? atau eh, mengapa eh, daerah kepulauan itu perlu eh, mendapatkan eh, treatment yang berbeda dengan eh, daerah lain yang naturnya dia adalah eh, daratan seperti itu. Nah, di sini di dalam eh, apa namanya? Eh, di dalam draft undang-undang uh, daerah kepulauan yang ada di sana di dalam penjelasan umumnya dikatakan kurang lebih ada lima alasan lima alasan kenapa daerah kepulauan itu tidak bisa kita treatment sama dengan daerah uh, biasa yang dia tidak uh, apa namanya memiliki karakter sebagai uh, daerah kepulauan yang pertama Mempertimbangkan bahwa daerah kepulauan itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga model pembangunannya itu harus berbeda dengan model yang umum. Yang kedua, bahwa manajemen administrasi pemerintahannya pun itu harus berbasis kepulauan. Kemudian, yang ketiga, pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau karena masyarakat daerah kepulauan itu hidup pada pulau yang relatif terisolir. Kemudian yang keempat, rata-rata masyarakat pada daerah kepulauan itu terlambat dalam pembangunan infrastruktur dan yang kelima adalah pulau-pulau kecil terluar itu membutuhkan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan. Nah, mungkin ada pertanyaan bahwa kan Indonesia juga sudah punya beberapa kebijakan penanganan terhadap daerah tertinggal gitu. Apakah kemudian konsep penanganan daerah tertinggal itu dirasa tidak cukup untuk kemudian menjawab permasalahan ini? Nah, kita bisa lihat di sini, uh, apakah aturan existing mengenai penanganan daerah tertinggal ini saat ini tidak cukup. Karena kalau kita lihat di sini, aturannya sudah cukup banyak, setidak setidaknya kalau kita runut dari yang tertinggi, dari uh, level undang-undang sampai uh, peraturan menteri di situ, ada empat peraturan existing, uh, yang terdiri dari satu undang-undang, satu PP, satu perpres yang sekarang sudah di baru ya jadi 63 2020 itu dan juga peraturan menteri. Nah, di sini e, menariknya adalah, kalau kita lihat indikator yang digunakan dalam menetapkan kriteria suatu daerah, dikatakan sebagai daerah tertinggal, itu kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada beberapa ukuran yang digunakan, dan di ukuran-ukuran ini bisa kita simpulkan bahwa, e, apa namanya? bisa kita simpulkan bahwa faktor terdominannya itu adalah lebih ke kemajuan suatu wilayah atau lebih berat di faktor ekonomi. Sementara kalau kita lihat untuk konteks negara kepulauan sendiri, di sana sebenarnya kondisi mereka yang seperti itu itu adalah sebuah apa ya kodrat yang memang dari awal sudah bersifat melekat dan statis sehingga dia uh, tidak 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 apa ya tidak mudah untuk kemudian dipengaruhi sebagai kebijakan tertentu artinya kalau ide, uh, daerah tertinggal itu dengan treatment-treatment tertentu mungkin dia statusnya bisa dinaikkan tetapi kalau untuk apa daerah-daerah kepulauan karena memang secara geografi kondisinya seperti itu maka penanganannya harusnya dibedakan dia tidak bisa disamakan uh, di sini uh, apa namanya saya saya tuliskan bahwa untuk daerah kepulauan itu dia tidak bersifat achieve status seperti itu, tapi dia bersifatnya ascribe status. Artinya penanganannya itu kemudian tidak bisa disamakan, sehingga pendekatan assisting dengan regulasi-regulasi yang ada saat ini itu dirasa tidak cukup untuk kemudian dijadikan sebagai afirmasi kebijakan dalam pengelolaan daerah kepulauan itu sendiri. Nah, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melakukan uh, identifikasi atau pemetaan regulasi sebenarnya ada dua jalur ya yang bisa dilakukan oleh uh, apa namanya uh, yang bisa dilakukan dalam memberikan afirmasi uh, kepada daerah kepulauan itu sendiri kita lihat kalau jalur di sebelah kiri itu kita menggunakan pendekatan dari Undang-Undang uh, Dasar 1945 khususnya di dalam pasal 18A dan dalam uh, pasal 18B di sana jelas dikatakan bahwa uh, uh, di sana jelas dikatakan bahwa negara itu akan mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Nah dalam hal ini konteks daerah kepulauan itu bisa kita interpretasikan sebagai bagian daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus itu kalau kita menggunakan jalur yang ada di apa namanya Undang-Undang Dasar 45 Kemudian kalau kita menggunakan jalur di sebelah kanan, itu kita menggunakan pendekatan atau jalur yang diatur uh, di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Di sana, uh, khususnya di dalam pasal 1, angka 19, itu memang uh, memberi ruang untuk adanya uh, nomenklatur atau entitas daerah provinsi yang berciri kepulauan. Nah, perbedaan menarik dari dua jalur ini tentu saja akan akan apa namanya berpengaruh terhadap langkah yang diambil. Kalau kita menggunakan jalur Undang-Undang Dasar 1945 itu pendekatannya nanti produk formilnya itu bisa berupa undang-undang dasar Ka, tapi kalau misalnya kita menggunakan jalur Undang-Undang 23 2014 nanti produk formilnya sesuai dengan amanat pasal 30-nya adalah peraturan pemerintah Perbedaan lain di sini ketika kita menggunakan jalur Undang-Undang Dasar 45 tentu saja karena dia merupakan aturan yang tertinggi jatuhnya nanti karena berupa Undang-Undang itu kita lebih fleksibel dalam melakukan banyak pengaturan sementara kalau kita menggunakan pendekatan Undang-Undang 23 2014 itu memang dalam beberapa hal dia akan dibatasi. Konkretnya di sini saya bisa apa namanya deskripsikan bahwa pertama pembatasan yang dilakukan di dalam 23 2014 itu dia sudah akan membatasi bahwa konteks daerah yang bisa diklaimkan sebagai daerah yang berciri kepulauan itu nanti dia hanya dibatasi dalam level provinsi jadi di sana tidak dikenal daerah berciri kepulauan untuk level kabupaten atau kota sementara untuk jalur sebelah kiri itu masih dimungkinkan ketika pembuat undang-undang menghendaki seperti itu kemudian yang kedua dalam hal kewenangan yang bisa diberikan ke undang-undang 23 2014 di dalam pasal 28-nya itu membatasi bahwa e, nantinya dengan status khusus negara eh, daerah berciri kepulauan itu apa hak lebih yang diberikan itu hanya terbatas pada bidang kelautan saja e, sebagai pelaksana tugas pembantuan kemudian e, pembedaan lain juga terkait dengan persoalan anggaran di mana uh, untuk konteks di Undang-Undang 23 2014 tetap mempertahankan uh, nomenklatur existing yang ada yaitu dengan uh, mengoptimasi penggunaan uh, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tanpa ada nomenklatur yang baru. Sementara kalau kita menggunakan jalur uh, apa namanya undang-undang itu dimungkinkan misalnya kita akan membuat nomenklatur dana alok dana khusus kepulauan atau yang lain itu masih dimungkinkan uh, di sana karena tidak dibatasi seperti itu uh, dan ya nah, itu kurang lebih uh, pembedaannya ya. dan uh, nah ini salah satu contoh aplikasinya ketika kita menggunakan jalur undang-undang 23 2014 maka contohnya dalam hal penghitungan DAU itu nanti DAU itu akan dihitung dengan cara menghitung luasan lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah kelautan. Ini tentu saja memberikan eh, apa namanya eh, afirmasi yang sangat positif di mana selama ini Uh, kalau yang dihitung hanya merupakan wilayah daratnya, tentu saja negara-negara kepulauan ini akan sangat dirugikan karena wilayahnya menjadi kecil gitu ya. Tapi kalau yang dihitung adalah kombinasi darat dengan lautnya, tentu saja uh, wilayahnya akan jadi luas samalah seperti konteks uh, Indonesia ketika kita menjadi negara kepulauan, konteks uh, wilayah kita menjadi meningkat berlipat-lipat dari uh, konteks yang awal. Itu seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian adanya peraturan daerah kepulauan nantinya itu diharapkan setidak-tidaknya menjawab empat persoalan ini yaitu menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan, kemudian mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik geografi dan sosial budaya kepulauan, kemudian mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang lebih berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan sejalan dengan tujuan ke-16 dari SDGs tadi. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan dan keperpihakan terhadap masyarakat di daerah kepulauan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah PR-nya apa, ya, kan? Nah, ternyata walaupun apa namanya regulasi sudah memberikan jalan bahwa mungkin kamu pakai ini atau pakai ini, tetapi yang paling penting sekarang adalah apa yang kemudian akan diregulasi ketika kita memilih baik jalur A atau jalur B tersebut. Di sini setidak-tidaknya saya memetakan ada empat persoalan pokok atau mendasar yang menarik untuk menjadi bahan diskusi, terutama di forum ini karena di sini dihadiri oleh apa namanya Bapak Ibu dari berbagai perspektif ilmu dan ini menjadi penting gitu ya. E, kenapa? Karena empat hal ini adalah empat hal yang paling mendasar yang kemudian dia bisa menjadi pembeda antara e, e, antara daerah yang statusnya adalah daerah e, biasa dengan daerah yang nantinya akan mendapat pengakuan sebagai daerah berciri kepulauan. Nah yang pertama adalah e, tentu saja harus ada kesepakatan nih ketika suatu daerah itu nanti dia akan mengklaim dirinya sebagai daerah berciri kepulauan maka kriteria apa yang akan di, yang harus dipenuhi oleh baik provinsi atau kabupaten tersebut untuk bisa melakukan klaim sebagai daerah berciri kepulauan? Kalau kita benchmark ke UNCLOS, dia menggunakan beberapa uh, ukuran seperti itu. Tapi tentu saja, ukuran-ukuran yang dipakai di UNCLOS ini tidak relevan untuk kemudian uh, langsung kita aplikasikan ke dalam konteks negara eh, daerah kepulauan, karena konteks yang di UNCLOS itu kan dia digunakan untuk konteks state sementara di dalam peraturan ini itu konteksnya dia uh, digunakan untuk konteks daerah sehingga di sini memang mungkin bisa bisa apa namanya mungkin bisa uh, kita bisa benchmark ke sana tapi tidak tidak kemudian bisa mengaplikasikan sepenuhnya tapi harus melakukan uh, beberapa penyesuaian ya untuk lebih dikontekskan supaya dia lebih cocok untuk bisa menentukan atau menjadi kriteria yang tepat untuk menentukan suatu daerah itu layak dilabeli sebagai daerah kepulauan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kalau dia sudah Mendapat status sebagai negara kepulauan, terus kenapa? Terus, apa hak dan kewajibannya? Nah, ini penting ya, sama ketika tadi kita berbicara, setelah Indonesia mendapat status sebagai negara kepulauan, kemudian apa hak dan kewajibannya itu perlu diatur, dan tentu saja hak dan kewajiban ini pastinya harus berbeda dengan hak dan kewajiban normal yang dimiliki oleh um, daerah yang tidak berdiri kepulauan. Nah, di sini tadi saya sedikit sudah menyinggung bahwa... Kalau kita menggunakan kacamata Undang-Undang 23 2014 memang dia hanya mengunci atau membatasi kemudian uh, keluas, keluasan kewenangan yang kemudian akan dioper ke 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 daerah kepulauan itu hanya terbatas di bidang perikanan dan kelautan Sementara kalau kita menggunakan pendekatan langsung dari Undang-Undang Dasar, mungkin kita masih bisa menimbang-nimbang ada kewenangan lain nggak yang dirasa perlu untuk langsung diberikan ke daerah supaya daerah itu bisa mengakselerasi pembangunan daerahnya. Misalnya apakah itu juga perlu diperluas ke sektor di bidang energi, kemudian investasi, Insentif-insentif ini, ya, apa namanya, kepada investor seperti itu untuk dilakukan pengaturan secara sendiri, gitu. Kemudian, di bidang perhubungan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang tenaga kerja, juga di bidang perdagangan. Nah, ini adalah item-item yang perlu di, dipertimbangkan bersama ketika. Kita akan memberikan penstatusan tadi, karena sekali lagi, penstatusan itu bukan semata-mata penting di statusnya saja, tapi yang paling penting adalah konsekuensi di balik penstatusan itu sendiri. Nah, kemudian isu yang ketiga ini merupakan isu yang paling populer, dan mungkin dalam setiap eh, diskusi itu selalu menjadi isu sentral yang selalu dibahas yaitu terkait kemudian apa nantinya treatment berbeda dalam hal penganggaran yang akan diterima oleh daerah yang berciri kepulauan. Apakah kemudian hanya menggunakan nomenklatur existing yang ada yaitu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus namun dengan perhitungan yang berbeda atau kemudian di situ juga ditambahkan nomenklatur baru misalnya dana khusus kepulauan dan kemudian yang paling penting adalah cara perhitungannya akan seperti apa dan ini tentu saja juga harus disesuaikan dengan eh, apa namanya kondisi perekonomian dan keuangan negara eh, supaya nantinya ketika dia menjadi aturan itu bisa benar-benar beroperasi dengan baik seperti itu. Itu untuk yang ketiga dan yang terakhir itu poin terakhir itu adalah kesepakatan tentang ketika suatu daerah itu nanti sudah mendapat status sebagai daerah berciri kepulauan maka konsep pembangunan seperti apa nih nantinya yang akan kita terapkan atau treatment kepada daerah-daerah tersebut. Tentu saja konsep perencanaan pembangunannya pun kembali lagi harus dibedakan dengan pembangunan di daerah yang tidak bersiri kepulauan. Nah ini uh, kurang lebih empat hal yang bisa menjadi bahan perenungan ke uh, kita ya. Kira-kira kalau kita benar-benar akan punya komitmen membentuk aturan khusus mengenai daerah bersiri kepulauan, maka uh, konstelasi empat hal ini benar-benar harus dirumuskan secara secara apa namanya komprehensif sehingga isu-isu kayak dulu sering dikatakan bahwa oh aturan ini enggak berkesesuaian nih nanti dia akan menabrak beberapa aturan atau aturan ini akan sangat um, apa memberatkan negara dan segala macam segala macam itu bisa kemudian juga uh, ditangani supaya dia bisa berjalan uh, secara beriringan. Uh, Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini sebenarnya terlihat kecenderungan pemerintah lebih memilih menggunakan jalur yang pertama yaitu menggunakan jalur lewat jalur undang-undang karena berdasarkan informasi yang ada itu RUU daerah kepulauan itu saat ini masuk ke dalam ini ya, satu undang-undang prolegnas untuk dibahas di tahun ini dan Menurut informasi yang ada, dan saya cek di websitenya Badan Legislasi DPR, undang-undang ini pun, saat ini posisinya sudah selesai diserahkan DPD kepada DPR untuk kemudian dilakukan pembahasan. Nah, kita tinggal lihat nih, kira-kira apakah kemudian selancar itu karena sebagai informasi saja ini kembali lagi bukan hal yang baru ini sudah digagas sejak tahun 2018 tapi ya lima tahun sampai sekarang juga hasilnya belum ini ya belum benar-benar bisa kita lihat seperti itu. Seperti itu Mas Agung untuk sharing uh, saya dari perspektif hukum uh, melihat uh, apa ya uh, konteks pembaharuan atau konteks pembangunan yang harus kita apa mulai lihat kembali dalam konteks negara kepulauan di era saat ini terima kasih untuk waktunya mas agung saya kembalikan lagi selamat uh, siang selamat siang bu eka terima kasih bu eka atas uh, informasinya dan analisisnya yang pasti uh, forum ini meng mengukuhkan bahwa kita bangga terhadap pemikiran-pemikiran anak muda ugm begitu jadi uh, mungkin di sini banyak sekali disaksikan para senior-senior Bu Eka, uh, guru besar, guru besar ada Prof Ratman, ada Prof Marsudi, ada Bapak Ibu yang Cuman? lain begitu. Itu bangga sekali dengan dan saya bangga sebagai teman ya. <tere> <tere> Ngaku-ngaku teman aja nanti derek mulia aja. <tere> bahwa sed sedikit informasi ya rekan-rekan uh, dan Bapak Ibu semua bahwa uh, tim uh, Fakultas Hukum juga ini Bu Eka dan Prof Marsudi dan Bapak Ibu yang di sana ini sebagai pengusung juga ya RUU daerah kepulauan. Jadi kita di UGM sangat mendorong adanya daerah apa rancangan undang-undang daerah kepulauan yang tadi disebutkan Bu Eka sudah masuk prolegnas dan tahun ini juga sudah masuk juga mudah-mudahan ya karena apa mungkin banyak antrian di bidang lain ya undang-undang lain lain itu sedang dibahas juga mudah-mudahan ini menjadi prioritas dan ini diusung oleh DPD ya DPD. Ya. Jadi nah, ujung-ujungnya semua ini kemudian kalau kita meneguhkan negara kita negara kepulauan dan karakter pembangunan di dalamnya itu tidak berciri kepulauan atau bias terhadap apa namanya daerah daratan ya kontinen ya maka apa jati diri tentang daerah kepulauan itu belum optimal. Nah ini saya juga menyapa ini teman-teman dari apa yang sering berhubungan dengan partai PDIP ini ada Mas Endi apa Mas Endi Hariono, apa kabar Mas? Ini titip titip nanti apa namanya ini bisa dikawal begitu dan kita bisa sama-sama urun rembuk untuk bisa mendorong bahwa ada Indonesia punya karakter pembangunan khusus dan mengidentifikasi wilayah Indonesia daerah-daerahnya itu khusus ada di daerah-daerah Kepulauan juga baik uh, terima kasih Bu Eka ya untuk apa namanya dan ini semua banyak sekali ternyata Bu Eka dan Bapak Ibu Pak Uda dan uh, ini berasal dari berbagai macam bidang ada Pak Arief Rakyat juga dari FIB sejarah ada tokoh-tokoh uh, lain ya banyak sekali ini multidisiplin saya luar biasa terima kasih atas waktunya dan untuk yang terakhir ketika kita berbicara tentang filosofis tadi praktisnya ada di KKP ya salah satu contoh saja ini di KKP masih banyak kementerian lain yang memang apa ber, menginginkan orientasi ke daerah kepulauan Bu Eka tadi sudah mengungkapkan tentang apa pembahasan RU ya uh, substansi ya yang usulan dari tim UGM untuk substansi dari RU daerah kepulauan ini terkait dengan bagaimana eksekusi politiknya ya ketika berbicara tentang uh, konsep dan narasi yang akademis tetapi tidak diimbangi secara apa uh, atraksi politik dalam tanda petik itu ya kita akan percuma begitu oleh sebab itu kita panggil ini uh, Om Joestapiru saya panggilnya Om saja jadi Om Joestapiru apa kabar Om? Kabar baik Mas Agung. Sehat-sehat uh, ya, aduh, alhamdulillah. Ya, ini, alhamdulillah. Ya di tengah di tengah pandemi ini mesti nggak nggak berani keluar ya. <laughs> 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 Oke okay, Om, ini 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 kita apa banyak forum yang luar biasa. Ini banyak sekali disaksikan oleh para apa tokoh-tokoh multidisiplin ilmu. Ya ini monggo bisa dikemukakan pandangan-pandangan politik tentang Negara Indonesia tentang negara kepulauan dan juga menetapkan atau memanifestasikannya apa, sebagai hal yang teknis untuk pembangunan karakter pembangunan Indonesia. Nah, yang tadi sudah dibahas banyak itu. Bagaimana pandangan politik Om Juas? Waktu dan tempat kami haturkan Om Juas. Terima kasih, Mas Agung. Uh, saya izin, nganu ya, minta izin untuk share screen ya. Monggo, monggo. Ini kameranya belum, out, belum uh, on. Saya nggak berani nganu ya Mas, apa untuk menyalakan kamera uh, terutama kalau sedang share screen seperti ini. Oh, karena bandwidth-nya anu, apa low. Siap, ya. ya. Silakan <laughs> Om um, Joas. Ya, terima kasih atas waktu atas waktu dan tempatnya. Uh, ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian. Eh uh, pada kesempatan ini saya akan menyoroti uh, kalau tadi ya, dimensi apa kebijakan kebijakan teknis dan praktisnya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hudra. Terima kasih sekali atas paparannya. Ada banyak pengetahuan dan informasi yang sangat berharga dalam paparan itu. Dari segi aspek eh, hukum tadi Mbak Eka sudah memaparkan secara sangat komprehensif. Eh sekali lagi terima kasih juga Mbak Eka. Saya akan menyoroti eh kar isu kemaritiman sebagai eh, meta governance. Dan ini dikaitkan dengan judul besarnya yaitu karakter kemar kemaritiman dan saya akan menitikberatkan pada eh konsep karakter itu ya. Nah. Saya akan mengawali mengawali apa? Eh, elaborasi konsep karakter kemaritiman sebagai meta governance dengan overview problematisasi isu kemaritiman. Selama ini yang sering kita dengar ketika isu kemaritiman itu diangkat sebagai permasalahan kita sering mendengar bahwa eh, dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan itu sudah meninggalkan laut atau membelakangi laut atau kemudian juga kemarin waktu kita uh, apa me men mendiskusikan dan merancang konsep uh, arkepolis itu uh, ini salah satu isu-isu utama yang kita problematisir yaitu logika pembangunan kita itu didominasi oleh logika daratan atau pulau besar sehingga daerah-daerah uh, dengan karakteristik kepulauan kecil karakteristik kewilayahan ya tentunya eh, itu sedikit banyak itu terabaikan. Kalau kem eh, kemudian kita juga mendengar dari dari apa eh, di banyak kajian juga di apa dan ini sudah sudah sangat umum kita kita dapati eh, di media massa baik digital maupun cetak eh, kritik bahwa cara kita memahami laut itu tereduksi melihat laut hanya sebagai sumber daya untuk diekstraksi dan seterusnya. Nah, pada akhirnya itu semua eh, seperti yang sedang kita lakukan saat ini itu kita kerucutkan pada problematisasi isu kemaritiman sebagai problem karakter. Nah, karena kita mau kita memproblematisasi isu kemaritiman sebagai problem karakter, eh, saya pikir kita perlu melihat eh, lebih dalam apa sih yang sebetulnya kita sebut sebagai sebagai karakter. Dan ini kaitannya dengan kemudian dikaitkan dengan meta governance karena di sini kita yang kita bicarakan itu adalah governing how to govern. Ini sedikit banyak muncul tadi dalam paparannya Pak Huda, dalam paparannya Mbak Eka. Uh, tadi di Pak Huda saya lihat ada slide uh, sempat sempat disampaikan bahwa uh, terutama ketika bicara pengembangan ini ya, apa aspek potensi industri jasa dari dari apa uh, dari dari wilayah ke kemaritiman kita itu. Uh, salah satu salah satu tantangannya itu adalah kemudian bagaimana mendapatkan kesepakatan dari masyarakat dan itu terwujud dalam perilaku yang mendukung upaya pengembangan sektor jasa kemaritiman, utama pariwisata tadi. Dan kemudian juga tadi disampaikan oleh Mbak Eka masalah yang terkait dengan meta governance itu tadi disebut penekanannya di slide ke, keberapa tadi? Kedua dari terakhir kalau nggak salah tentang kesepakatan kriteria tadi yang dibuat oleh Mbak Eka kan kriterianya tuh. Nah kalau kita bicara soal karakter dan meta governance itu yang kita kita bicarakan kesepakatannya kata pertamanya dan kesepakatan itu tidak terberi itu adalah hasil dari apa intervensi politik. Nah ini saya memberikan sedikit overview kritis tentang karakter karakter itu pada dasarnya adalah penanda yang khas yang membedakan sesuatu atau seseorang dengan yang lain. Dan e, karena itu ketika kita bicara tentang karakter seringkali kita jumbuh dengan dengan apa e, atau secara bergantian kita juga menggunakan istilah kepribadian. Dan kalau kita bicara soal karakter itu mencakup tidak hanya aspek kognitif Eh, tentang terutama tentang perhitungan apa kalkulasi untung rugi atau maximizing benefit dan eh, minimizing risk tetapi juga afeksi perasaan cinta benci dan seterusnya itu dan ini pembicaraan tentang karakter itu juga eh, terkait dengan pilihan nilai. Dan biasanya kita bisa melihat karakter seseorang uh, atau sekumpulan orang itu ketika kita melihat yang bersangkutan itu ada dalam situasi dilematis dan dan keputusan apa keputusan apa dan bagaimana keputusan itu diambil oleh yang bersangkutan untuk merespon situasi dilematis tersebut dan penting untuk dipahami di sini bahwa di, situasi dilematis ini juga juga terkait dengan pilihan nilai yang bersangkutan ya. Eh, ini bukan 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 sesuatu yang terberi. Jadi yang yang penting untuk untuk dicatat di sini adalah bahwa eh, karakter ini itu selalu bersifat resiprokal antara pilihan yang diambil oleh yang bersangkutan dan konsekuensi konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Nanti uh, kita akan diskusikan secara lebih mendalam soal ini. Tiga poin terakhir yang di atas itu mengindikasikan isu karakter bersifat politis. Kenapa dia politis? Karena begini, kalau kita bicara ini ini saya membicarakan politik dalam uh, politik dalam artian yang yang luas ya. Uh, Karakter itu bersifat politis karena dia adalah sebetulnya adalah pengambilan keputusan dalam situasi yang uh, undecidable. Apapun pilihan yang diambil itu bisa selalu berpotensi untuk salah atau disalahkan. Dan kalau dalam dalam proses kebijakan uh, dan ini sering muncul sebagai wicked problems yaitu masalah yang tidak ada tidak ada solusi objektifnya kalaupun ada solusinya solusinya itu selalu bersifat sementara dan parsial sehingga disebut uh, lossy solutions selain itu overview yang di slide sebelumnya uh, dua poin pertama itu mengindikasikan isu karakter ada pada tataran yang berbeda berbeda di sini dalam artian seperti ini kalau tadi Pak Huda dan Mbak Eka itu membicarakan membicarakan isu kemaritiman dan permasalahannya itu di level uh, praktis di level aturan-aturan yang yang bisa disimbolisasikan ya bisa bisa ditulis seperti itu. Ketika kita bicara karakter uh, kita tetap akan akan me, uh, itu mencakup tadi yang di, sudah disampaikan oleh uh, Pak Huda dan Mbak Eka, tetapi juga ada aspek yang lain karena ini terkait dengan pilihan nilai terkait dengan afeksi seseorang atau sekelompok orang yang itu kadang-kadang atau seringkali tidak bisa tidak bisa disimbolisasikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang yang muncul dari dari overview ini bagaimana kita menjangkau tataran tersebut dan menyikapi isu karakter dengan menyadari bahwa bahwa isu ini pada dasarnya bersifat politis. Untuk itu, saya merekomendasikan analisis uh, frame analisis yang uh, bersifat multidimensional dalam kajian politik dan pemerintahan. Ini ini menjadi salah satu topik tersendiri uh, dan itu mulai mulai mengemuka belakangan ini Dimulai dari power radical view-nya, Stephen Lux yang melihat dimensi kekuasaan itu ada tiga. Dimensi pertama itu terkait dengan dimensi kekuasaan sebagaimana kita pahami, misal dalam momen ketika A membuat B melakukan apa yang A mau B lakukan. Terus, dimensi kedua itu bicara soal bagaimana A itu. Me membatasi atau mendefinisikan pilihan-pilihan yang tersedia untuk B dan pilihan yang lain itu disingkirkan, dieksklusi. Sementara dimensi yang ketiga itu bicara soal bagaimana kekuasaan itu bekerja ketika eh, dalam situasi yang kita anggap itu normal. Nah kurang lebih dalam 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 apa dalam frame yang sama meskipun meskipun apa eh, kerangka konseptualnya berbeda dan penjelasan de, teor, teorisasinya berbeda itu juga muncul dalam logics of critical explanation dari Jackson Grinos dan David Howard dan sementara itu untuk untuk kajian yang yang spesifik eh, dilakukan di eh, dalam isu kemaritiman ada Michael Ru, bukunya relatif baru tahun 2020. Dia bicara soal governance policy and juxtaposition, a maritime perspective. Itu anak judulnya yang tidak saya sertakan di sini. Nah, saya tidak akan membahas detail-detail pendekatan ini masing-masing, eh, tetapi secara garis besar ada tiga ada tiga alur analisis yang yang apa yang eh, menjadi ciri khas dari tiga tiga frame yang yang saya dalam dalam karya yang saya sebutkan di atas kajian itu berangkat dari resim yang ada termasuk ini menyikapi tadi ya yang uh, tadi ada komentar dari pak Akhyat dari uh, sejarah ugm ya uh, berangkat dari resim yang ada situasi yang dihadapi termasuk dilema yang muncul serta ideal yang menopang resim yang ada Kemudian eh, analisis di level ini dilanjutkan pada level berikutnya untuk melihat mengapa nilai ni, eh, mengapa nilai yang dominan dalam masyarakat yang dihadapi adalah nilai yang tertentu, misalnya nilai A dan bukan yang lain. Kenapa nilai A ini kemudian dimanifestasikan dan direproduksi melalui eh, resim atau eh, atau praktek tertentu dan bukan yang lain? dilema apa yang muncul, dislokasi apa yang ditimbulkan, dan dari situ kita bisa melihat mulai menganalisis juga bagaimana memodifikasi atau mengubah nilai ideal yang diacu juga resim dan praktek yang dominan. Nah pada bagian ketiga ini kita kita di situ aspek-aspek dari karakter itu sudah sudah mulai sudah mulai kelihatan sehingga bisa kita bisa kita analisis dan juga bagaimana bagaimana nilai-nilai yang dominan itu bisa dimodifikasi, digeser atau diubah. Tetapi frame pada kerangka analisa yang ditawarkan oleh Stephen Lux, Glynos Howard dan Michael Ru itu berjalan lebih jauh lagi. Mereka menyadari bahwa ini semua bersifat politis dan apapun pilihannya itu selalu akan menimbulkan dislokasi dan dislokasi itu pada dasarnya adalah potensi konflik seperti itu. Sehingga dari 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 tataran analisis yang kedua ini dilanjutkan pada tataran analisis yang ketiga dengan untuk mengidentifikasi potensi dislokasi apa yang akan muncul jika nilai atau ideal atau juga resim dan praktek baru menjadi dominan. Kemudian bagaimana mengelola dislokasi ini agar tidak bereskalasi menjadi konflik yang destruktif patut dicatat di sini bahwa analisis di frame analisis yang yang ditawarkan ini melihat karakter itu juga mencakup dimensi etis dan etis yang di sini yang yang dimunculkan di sini sebetulnya adalah etisnya juga juga ethical standpoint yang spesifik ya etik yang tidak merekomendasikan ideal tertentu tetapi justru sebaliknya Uh, ini adalah ethical standpoint yang mendudukkan pentingnya kesadaran dan kesiapan menteri untuk menerima bahwa yang ideal itu selalu mustahil untuk dicapai, tetapi harus terus-menerus diupayakan. Dan setiap upaya mengu uh, mengupayakan terrealisasinya uh, sebuah ideal itu selalu akan menimbulkan potensi konflik. Michael Ru itu uh, sangat, ya, sangat bagus menunjuk, uh, mendudukkan permasalahan ini di awal buku itu, bagaimana dia merujuk konsep tragedi eh, sebagai ini ya eh, untuk memberikan gambaran bagaimana eh, tentang dimensi etis dari eh, apa kajian kebijakan yang dia lakukan. Dan ini hendaknya eh, di, dilanjutkan dengan kesadaran dan kesiapan mengelola potensi merusak, meskipun didasari niat baik dari setiap keputusan kebijakan yang diambil orang. Teman-teman yang yang mendalami uh, kajian kebijakan itu pasti akan akan apa uh, dengan segera meng, apa memahami ya bahwa setiap kebijakan itu pasti uh, memunculkan impact tertentu dan impactnya ini uh, bermacam-macam, ada impact yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki, ada impact yang dikehendaki dan diantisipasi, ada impact yang dikehendaki tetapi tidak diantisipasi. Dan juga ada impact yang tidak dikendaki, diantisipasi dan tidak diantisipasi. Dan ini semua, ini semua uh, membuat membuat proses kebijakan itu sebetulnya seperti anu ya, uh, gambling ya, bermain judi ya. Kita kita berhadapan dengan apa uh, situasi di mana ujungnya itu tidak bisa 100% kita kontrol dan kita tentukan. Dan ini saya pikir saya pikir menjadi 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 penting karena dalam situasi itulah karakter itu dibentuk dan diuji. Sehingga kalau kita berbicara berbicara tentang karakter itu bi, e, memang bisa kita mulai dengan aturan-aturan formal seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Eka ataupun dengan kebijakan-kebijakan e, formal dan teknis seperti dipaparkan Pak Huda. Tetapi itu semua tetap har, tetap harus disadari bahwa kekuatan karakter dari dari kebijakan dan produk hukum tersebut yang pada dasarnya juga kebijakan itu tidak terberi dan tidak final melainkan akan terus-menerus diuji oleh situasi-situasi baru yang akan dihadapi dan sebagian itu juga ditimbulkan oleh muncul sebagai dampak dari kebijakan dan aturan tersebut. Nah, dalam hal ini di sini saya saya lebih tidak tidak memberikan pemaparan yang yang komprehensif dengan sebuah kesimpulan yang final ya tetapi lebih pada sebuah provokasi untuk melihat kembali bagaimana cara kita uh, membicarakan dan menyikapi isu karakter kemaritiman ini apakah kita sudah menyadari bahwa uh, bahwa kita kita selama ini itu meninggalkan meninggalkan apa karakter kemaritiman ya itu satu level permasalahan tetapi level permasalahan berikutnya ketika kita berusaha membalik itu dengan memunculkan karakter karakter kemaritiman dengan kebijakan tertentu dengan aturan tertentu apakah kebijakan kebijakan dan aturan ini itu tahan uji dan apakah kemudian kita juga aware dengan potensi dislokasi yang yang juga nantinya apa bisa jadi menjadi menjadi konflik dari yang muncul sebagai dampak kebijakan dan aturan yang kita buat untuk memunculkan karakter kemaritiman kita dan ini ini menjadi menjadi apa menjadi pembuka untuk untuk diskusi setelah paparan ini selesai mungkin dari saya itu dulu Mas Agung terima kasih baik terima kasih Om Joas atas apa namanya pandangan kritisnya yang pasti eh, kita perlu menyeimbangkan antara pandangan positivistik dengan pandangan alternatif pemikir-pemikir alternatif salah satunya yang selalu digaungkan oleh Om Juwas, ya pandangan-pandangan kiri <tantara> tanda petik itu untuk bisa menyeimbangkan ya eh, apa dominasi dari eh, pandangan konservatif begitu tapi yang pasti tadi ketika boleh saya mensintesakan bahwa ketika keberadaan adanya kebijakan yang sekarang sudah menjadi kesepakatan dan itu nanti ke depan juga akan juga ada kebijakan RU daerah daerah kepulauan ini begitu. Tapi kita perlu apa namanya ada satu dimensi etis tadi ya dimensi etis di mana kesiapan dan kesadaran untuk bisa ini terus berkembang. Tapi harus ada satu titik di mana ini harus segera ditetapkan. Ya harus ada ujung segera ditetapkan untuk berani melangkah meneguhkan bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakter pembangunan dan identifikasi wilayahnya itu ada wilayah kepulauan itu daerah kepulauan. Nah, itu. Nah ini yang tadi nyambung Om Joas dengan uh, Prof Baikuni tentang realitas tadi. Jadi ruang waktu dan realitas ya seperti apa slogannya apa Marvel ya film-film <laughs> Avenger tapi dengan meneguhkan itu tetapi dengan hitungan bahwa kita sadar ada impact yang kita kehendaki dan impact yang kita antisipasi gitu ya itu perlu kita perhitungkan di dalam situ baik Bapak Ibu ini 11.10 jadi masih ada waktu yang lumayan longgar juga, kita sampai setengah 12, kalau enggak jam 12 juga boleh. Karena ini banyak sekali dari berbagai multi uh, disiplin ilmu, kami haturkan untuk apa Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau ingin bertanya begitu dan berdiskusi dengan kita semua, uh, monggo bisa raise hand. Yang pertama itu dari Pak Hadi Arwono dari ATR BPN. Wah ini dari PPSDM ya Kementerian ATR BPN. Silakan Pak Hadi open mic. Waktu kami <tuh> ya. haturkan secara singkat. Semoga Bapak. Ya terima kasih Pak Agung. Um, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan ke Ibu Agustina Merkawati. Uh, jadi saya ini bu di uh, atr BPN Angkatan uh, Saya juga pernah punya pengalaman di apa ya di lapangan lah katakanlah di bagian pesisirnya. Yeah, it, itu memang banyak sekali itu bu masalah masalah apa, masalah, apa itu uh, tenurial, ya yang uh, dari turun, turun temurun masyarakat itu tinggal di daerah pesisir. Nah, apakah Ibu juga mempunyai pengalaman di dalam masalah tenurial tersebut di berbagai pulau yang atau berbagai tempat yang pernah Ibu kunjungi? Karena tentunya dalam masalah penyelesaian pertanahan itu tidak bisa digeneralkan. Nah, ini mempunyai spesifik perlakuan yang berbeda. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, terima kasih banyak, Pak. Sudah. Sudah. Suara Pak. Suara Pak, Suara, Pak. Ya. ya. Maaf, ini tadi saya nggak bisa ngeklik sendiri <laughs> ke blog. Yeah. terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Uh, kita sesi ke pertama mungkin tiga dulu, uh, Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Saya sangat secara khusus ingin mengundang juga uh, tadi pendapat yang sangat menarik sekali dari Pak uh, apa namanya Arif akhyat dari FIP Ilmu Budaya. Mungkin masih bergabung di sini Pak Arif? Ge yeah, masih. Yeah. Bapak, nyuwun apa pendapat Bapak? Ini menarik yeah. sekali. Yeah, yeah, yeah. Ini nyeseu Pak Agung. Ini saya terima kasih ter diundang oleh Bapak-bapak yang ada di geografi. Saya kebetulan bidang saya sejarah geografi. Jadi <laughs> saya mendalami kota, ya, kota dengan ekonomi kota, kota-kota pesisir. Jadi kebetulan saya sejarah apa perkotaan dan wilayahnya pesisir gitu Pak Agung. Pertanyaan yang lewat chat itu eh, yang pertama adalah mungkin kepada Pak Huda, ya ini berkaitan dengan persoalan seberapa jauh sebenarnya pemerintah itu membuat green design pengembangan wilayah-wilayah eh, pantai yang selama ini belum banyak menjadi satu perhatian di dalam Pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi itu kayaknya lebih fokus pada pemberdayaan geoekonominya, kemudian kewilayahannya. Tetapi pengembangan masyarakat malah nomor tiga. Jadi aktor aktornya ini malah nomor tiga gitu. Yang pertama, yang kedua adalah selama ini saya melihat pembangunan berkonsep keperluan ini kan ahistoris. Jadi tidak ada referensi kesejarahan bagaimana sebenarnya kolonial Belanda itu sudah melakukan pembangunan itu dan secara komprehensif dilakukan oleh Belanda. Dan nyatanya dalam implikasi pembangunan pantai-pantai di pantai utara Jawa terutama, itu implikasi banjirnya luar biasa karena terlalu banyak membangun secara fisik, terutama pelabuhan-pelabuhan besar di Batavia, di Semarang, dan Surabaya. Nah, ini kemudian diimbangi dengan pembangunan kanal sebenarnya, tetapi kanal itu tidak mampu memuat luapan luapan air yang ketika ada rob, gitu ya, karena eh, apa, pantai sudah dibangun dan itu menjadi daya apa ya daerah eh, serap daerah serapan itu catchment area itu hilang karena berubah menjadi bangunan bangunan besar, eh, terutama apa namanya gedung gedung pemerintah dan eh, fasilitas perdagangan gitu. Dan itu banjir itu menjadi sangat apa sangat mengancam masyarakat Pantai utara Jawa pada masa itu itu abad 19 akhir dan awal abad 20. Kemudian yang ketiga adalah saya mendampingi beberapa petani tambak dan juga nelayan di daerah Pantai utara Jawa terutama di Jepara itu persoalan pokoknya adalah persoalan yang berkaitan dengan akses akses perbankan ya akses apa namanya permodalan itu itu yang menjadi problem. Jadi misalnya apa nelayan-nelayan yang punya kapal-kapal kecil itu tidak bisa bersaing karena memang dia harus spending money-nya itu terlalu banyak untuk membayar bank itu misalnya seperti itu. Dan mereka tidak punya kekuatan apa kekuatan untuk melawan Peraturan-peraturan yang sangat eh, apa, mengeksploitatif hasil-hasil eh, tangkapan ikan mereka dengan munculnya cukong-cukong besar, ya, terutama ikan-ikan yang, yang memiliki kemampuan apa, daya jual yang tinggi, misalnya ikan-ikan eh, khusus. Ya. Nah, ini, ini pengalaman ini menjadi sangat apa, penting untuk melihat seberapa jauh sebenarnya pemerintah sekarang ini berkomitmen untuk membangun kawasan pesisir ya. Ini saya belum ke ke, ke kepoluan, tetapi ini baru pesisir. Ini yang menjadi apa? Menjadi concern uh, saya pribadi secara historis saya kaji dan saya ingin menghilangkan kesan bahwa pesisir itu wilayah miskin. Jadi kalau kita bicara nelayan kan uh, asumsi kita kan orang miskin. Dan ini perlu kita kacu secara bersama-sama untuk membangun satu kawasan yang betul-betul apa namanya sebagaimana tadi konsep ideal yang sudah dicerahkan oleh Pak Huda itu ya, itu bisa aplikatif dan punya dimensi apa, multidimensional. Tadi Pak Sahwi itu dari Visipol sudah menarik itu tadi, dan karakter-karakter itu yang dibangun. Karakter sebagai masyarakat yang berkepulauan ini kan belum ada sekarang. Nah ini yang kira-kira mungkin kami sampaikan. Maturungan Pak Agung, dan terima kasih semuanya yang sudah dikasih waktu untuk bergabung dalam acara ini. Gih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Uh, ada perspektif lain juga dari dari apa historis ya, yang memang uh, negara kita negara kepulauan yang dulu kerajaan. Dan ini menarik juga, saya ingin mengundang juga di chat itu pendapat yang yang setara apa uh, seirama juga dengan Pak Arief yaitu Pak Bastio dari Banyumas. Silakan Pak Bastio bisa open mic bisa menyampaikan pendapat terkait dengan pendapat bapak di chat room itu, Pak Bastio. Baik, uh, kalau belum uh, apa namanya, mungkin uh, yang terakhir bisa, kalau ada pertanyaan dari bapak ibu, silakan uh, bisa mengemukakan pendapat. Uh, saya sedikit boleh Mas Agung? Ya. Silakan. Ada pertanyaan sedikit ya uh, ke Pak Huda dan Mbak Eka ya terkait RUU daerah kepulauan itu ya. Halo. Ya ya silakan Pak Joas. Uh, dan ini mungkin nyinggung-nyinggung juga isu lain yang jadi apa uh, mainan kita perbatasan. <laughs> jadi begini, uh, sel selama ini. Uh, saya melihat karakter kemaritiman itu eh, seperti ini, Mas, Mas, Mas Agung. Eh, penandanya ya, ini bukan bukan artinya eh, semua semua apa masyarakat maritim itu seperti ini, tetapi ini penanda yang sering muncul. Misalnya gini, eh, suatu daerah itu disebut eh, suatu masyarakat di suatu daerah itu disebut punya karakter kemaritiman. Ketika mereka melihat eh, tadi sudah disebutkan juga laut itu sebagai penghubung dan ruang hidup dan ini termanifestasi misal kalau saya merujuk pada sejarah pada sejarah ya tadi Pak Arifiant juga sudah ini kalau misal Majapahit Majapahit itu menganggap lebih penting eh, mengontrol Singapura daripada Sunda artinya Singapura buat mereka itu perlu perlu dibuat lebih dekat ya dipastikan lebih dekat. Daripada Sunda yang dalam secara geografis itu ada dalam satu pulau seperti itu, dan itu misal kalau di masyarakat, masyarakat e, di Indonesia itu misal seperti orang mana, orang Talaut yang bisa jadi merasa lebih dekat dengan orang-orang e, di kepulauan Mindanao, di Filipina Selatan. Begitu juga orang-orang di daerah Maluku seperti itu, Yang atau orang di Kangean yang itu punya kedekatan, merasa secara kultural secara ini lebih dekat dengan Sulawesi daripada daripada Madura kayak gitu. Nah, hal-hal eh, seperti ini yang mungkin saya pikir saya pikir penting ya untuk di untuk perhat, diperhatikan dalam pembuatan kebijakan terkait apa eh, kelautan ya. Artinya ini kan rezim yang sudah sudah lama sudah lama eh, berjalan dan menjadi praktek yang dianggap menjadi normalitas dalam eh, kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kalau membuat kebijakan eh, di isu di sektor di sektor kelautan penting untuk memastikan bahwa dislokasi yang akan ditimbulkan dari kebijakan itu atau perubahan yang akan ditimbulkan dari kebijakan itu sebisa mungkin dampak negatifnya itu bisa diminimalisir terhadap apa rezim yang sudah sudah menjadi kultur itu tadi tadi oleh Pak Pak Huda sudah disampaikan ya kultur struktur dan proses tadi itu nah mungkin mungkin ini ini uh, yang menjadi pertanyaan terutama untuk mbak misal mbak siapa mbak Eka apakah dalam RUU daerah kelautan aspek-aspek uh, ini sudah sudah dipertimbangkan karena yang terbayang dari gambaran tadi uh, RUU daerah kepulauan ini lebih melihat memperlakukan daerah kepulauan itu seperti seperti anu ya daratan ya yang kemudian dibagi-bagi dikotak kotakkan dalam kerangka administratif seperti itu. Padahal kalau kita melihat salah satu karakteristik utama kemaritiman itu adalah ini, outward looking dan outwardnya ini bisa jadi bisa jadi apa nggak masuk akal kalau kita lihat dari dalam perspektif atau dalam paradigma daratan kayak gitu mas Agung. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Joas. Uh, sudah tiga ini pertanyaannya. Uh, apa Saya pengen juga kemudian meng-highlight juga tadi yang dicat Pak Bastio ini mengatakan bahwa karakteristik orientasi pembangunan ya di kita ini sebetulnya kan uh, apa men -me berkembang berdasarkan mindset atau istilah ini istilah baru bagi saya juga terus saya searching lihat itu ZGIS. ZGIS itu kalau kita lihat di anu itu ternyata apa namanya uh, paham pemikiran ya jadi pemikiran zaman zaman dulu ya terkait dengan kerajaan dan lain sebagainya, kemudian terdegradasi oleh uh, zaman kolonial begitu. Tapi ini me 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 apa? kemudian meneguhkan tadi pendapat dari Pak Arif Ahya tentang sejarah bagaimana. Ano, Pak Agung, Pak Agung, ya, itu jiwa zaman. Zed jiwa zaman. Oh. Zed itu jiwa zaman, bukan? Bukan semangat zaman, Said Semangat zaman. Oke. Okay. Said itu waktu. Yeah. Said itu yeah. gus itu loh kalau bahasa Inggris. Tapi yeah. ya, anu, roh. Roh zaman. Ini istilah-istilah ini baru kalau kita diskusi multidisiplin seperti ini, Pak. <laughs> ini materi ini ilmu baru ini bagi kami. Ya, semangat zaman uh, dulu kemudian terdegradasi berarti ya uh, oleh oleh zaman kolonial gitu. Ini 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 menarik sekali dan itu kemudian kita mau ingin apa namanya kembalikan lagi, ya, teguhkan lagi baik uh, untuk itu kami haturkan kepada pembicara untuk bisa menanggapi uh, pendapat maupun pertanyaan tadi mungkin kita bisa mulai dari yang muda dulu nanti kemudian kita apa digongi oleh prof baikuni sebagai yang uh, apa uh, senior begitu monggo bu eka untuk bisa menanggapi um, baik terima kasih mas agung uh, terima kasih juga kepada pak hadi arnowo untuk pertanyaannya Mungkin da, kalau pertanyaannya dari aspek pengalaman begitu ya Pak ya. Mungkin uh, saya tidak terlalu mungkin tidak terlalu banyak pengalaman seperti Bapak yang dipraktisi mungkin pengalamannya jauh lebih banyak. Tetapi untuk konteks uh, apa namanya uh, tadi ya penyelesaian sengketa tanah yang umumnya terjadi di uh, pesisir seperti itu uh, beberapa uh, beberapa saya pernah uh, sedikit mengkaji. Kemarin termasuk salah satunya kebetulan saat ini uh, apa namanya? Uh, kemarin sempat membantu Prof Rahman uh, menganalisis mengenai span dan seperti itu. Mungkin nanti Prof Rahman juga bisa uh, sharing juga di sini karena kelihatannya Prof Rahman juga hadir. Nah, kalau yang berdasarkan pengamatan saya, Pak, kelihatannya ya, Pak, uh, apa namanya? konteks uh, kenapa kemudian di dalam uh, pesisir itu sering terjadi Uh, dalam tanda kutip, semacam persengketaan uh, kepemilikan uh, tanahnya, seperti itu, itu uh, dalam pengamatan saya, salah satu faktornya, itu karena belum adanya uh, pemahaman yang sama antara apa itu yang dimaksud dengan uh, pesisir itu sendiri kemudian apa itu yang dimaksud dengan pantai kemudian apa itu yang dimaksud dengan sepanen pantai seperti itu karena ke, sebagaimana kita ketahui pesisir itu kan legal terminologi ya pak ya yang dia sebenarnya sudah diatur uh, secara strik definisinya seperti apa di dalam undang-undang uh, pesisir uh, di dalam undang-undang pesisir sementara dalam bahasa awam itu orang cenderung mempersamakan kata pesisir itu dengan pantai. Padahal kalau kita lihat definisi pesisir secara hukum dengan pantai seperti bahasa kita ngobrol itu jauh sekali bedanya gitu kan. Di mana kalau perspektif pesisir menurut undang-undang pesisir itu kan dia dibagi dua matra ya Pak ya. Di situ ada matra laut kemudian atau matra perairan dan juga ada, ada matra darat. Dengan batas adalah sampai administrasi kecamatan. Nah, ini kan jauh sekali dari logika uh, kita ngobrol. Biasanya kita ngomong pesisir itu ya pantai itu sendiri, gitu kan? Sehingga uh, sebenarnya, kalau menggunakan perspektif terminologi, kata pesisir yang umumnya dipakai oleh orang secara umum itu mungkin lebih dekat dengan uh, sepanen pantai itu sendiri, walaupun untuk konteks sepanen pantai itu sendiri. Juga sama, kadang-kadang orang tidak begitu memahami gitu ya pak ya, apa sih sebenarnya protes panen pantai kemudian dia harus ditreatment sebagai kawasan lindung, oleh karena itu dia boleh nggak sih dipakai budaya, dia boleh nggak sih dimiliki dan sebagainya sebagainya. Sebenarnya kalau dalam pengamatan saya juga pak, sekarang dengan adanya PP 21 tahun 2021 itu kan harusnya posisinya lebih lebih ini ya pak ya, lebih clear karena. KKPR-nya kan dijadikan satu seperti itu ya Pak ya, walaupun kemudian di situ dibagi dua ada KKPR um, darat dan KKPR laut dan dan pembagiannya juga jelas gitu. Yang di darat itu akan menjadi yuridiksinya APR BPN, kemudian yang di laut akan menjadi yuridiksinya KKP sehingga dengan demikian seharusnya konflik uh, seperti ini uh, apa namanya harusnya bisa mulai dimin diminimalisir dengan adanya undang-undang kerja -Undang dan peraturan-peraturan turunannya hanya kemarin juga ketika kami melakukan kajian mengenai sepanjang dan pantai itu pak misalnya uh, bahwa yang di situ jelas harusnya tidak mungkin ada pemilikan perdata oleh masyarakat atas pan pantai ternyata prakteknya juga terjadi gitu kan nah itu mungkin juga bagian dari Uh, apa ya mungkin uh, ha, memang harus lebih kuat dalam e mengedukasi masyarakat seperti itu mungkin ya pak ya dan menempatkan mana porsi yang memang benar-benar bisa diambil dan benar-benar uh, apa namanya tidak seharusnya itu dimiliki seperti itu demikian juga uh, kondisi lain yang uh, juga saya lihat potensi konfliknya cukup tinggi itu mungkin uh, ketika kita kaitkan dengan kondisi uh, apa namanya uh, perubahan iklim yang ada ya pak ya di mana uh, faktanya saat ini banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang dia mengalami kenaikan air laut yang cukup sangat sangat signifikan yang mengakibatkan tanah-tanah yang semula seharusnya adalah milik perdata penduduk gitu kemudian akibat kenaikan permukaan air laut itu dia terpaksa kemudian menjadi pantai seperti itu gitu kan nah terhadap kejadian itu kemudian solusinya bagaimana gitu kan karena kan dalam dalam konteks yuridis uh, tentu saja tidak mungkin pantai itu akan tetap di bawah penguasaan hak milik seseorang gitu kan. Tapi juga tidak adil ketika dia yang tadinya punya hak milik kemudian uh, tanah itu berubah menjadi pantai dan hak miliknya menjadi hilang gitu kan. Nah di sini harusnya memang apa namanya negara juga mulai memikirkan skenario nya bagaimana nih apakah kemudian terhadap konteks seperti ini negara sudah punya mitigasi khusus untuk entah relokasinya ganti ruginya atau akan ditreatment seperti apa terhadap mereka mereka seperti ini jadi mungkin itu sedikit share saya pak yang sangat minim tentu saja terkait dengan praktek di sini. mungkin saya tidak ya. punya terlalu banyak cerita terkait ya. dengan itu ya seperti itu bapak ya. terima, terima kasih bu terima kasih bu ya. Kemudian untuk pertanyaan uh, Mas Yus, ini Mas aku mau lanjut ke Mas Uda dulu atau langsung dijawab juga pertanyaan Langsung, mas? langsung aja Bu silakan Bu Oke. Okay. Um, sebenarnya Mas Yus ini kalau ngasih pertanyaan biasanya susah ya untuk dijawab gitu. <laughs> Jadi Mas Yus tadi menanyakan sebenarnya uh, untuk apa namanya konteks uh, substansi yang nantinya akan diatur di dalam RUU uh, apa namanya apakah dia sudah mengakomodasi aspek-aspek yang kemudian memberikan uh, pembedaan atau treatment khusus uh, yang kemudian tidak lagi menempatkan cara pengelolaan apa namanya uh, daerah berciri kepulauan itu seperti cara pengelolaan darat. Uh, secara khusus atau secara spesifik sebenarnya kalau kita melihat dari uh, mulai dari tujuan kemudian dari apa namanya uh, filosofi kenapa kemudian aturan ini ada dan sebagainya sebagainya harusnya itu memang merupakan salah satu sih mas Joas. harusnya itu merupakan salah satu dan itu juga uh, alasan kenapa kemudian ada peraturan uh, ini seperti itu karena Uh, apa namanya tujuan dilahirkannya peraturan ini memang akan akan menjadi payung hukum untuk menjadi aturan pembeda dari uh, treatment umum yang diberikan ke daerah-daerah biasa hanya kalau saya cermati isinya secara umum ya Mas tapi saya hanya ma uh, masih bersandar di draft uh, versi tahun 2017 mungkin uh, karena saya lihat yang versi terbaru yang 2020 itu dia tidak diupload di websitenya uh, apa namanya balik DPR. Nah, mungkin e, kalau hanya bersandar di draft lama itu saya memang masih melihatnya belum cukup menjawab sih Mas, belum cukup menjawab. Artinya ya beberapa pendekatan yang dilakukan itu memang e, apa namanya mungkin belum sangat spesifik atau khusus Eh, apa namanya, treatmentnya diarahkan eh, dalam konteks pembangunan untuk eh, daerah yang harusnya ditreatment secara kepulauan ya, karena di situ memang beberapa analogi yang digunakan mirip eh, apa namanya penanganan penanganan khusus terhadap eh, wilayah di Indonesia, tapi pendekatannya juga sama ujung ujungnya dengan pendekatan dana alokasi tambahan tonangan gitu-gitu, tapi dia cara-cara eh, yang digunakan masih menggunakan cara-cara yang umum digunakan untuk provinsi yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mas Yus. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Eka. Dan hmm. juga nanti Bu Eka mungkin sambil menjawab juga ada beberapa pertanyaan di chat, Bu. Kayaknya ini menarik sekali ada Bu Eka di sini sekaligus bisa konsultasi hukum gratis. <laughs> gitu ya, Bu Eka ya? <laughs> siap, siap, siap. Yeah. baik, kita pindah ke Pak Uda. Ini ada, ada, ada pertanyaan dan pernyataan dari Pak Arif Kang Uda. Ini mohon apa arahannya nih, arahannya ke tadi memang apa namanya? Apakah hanya identik dengan geoekonomi dan sosial saja tetapi secara historis dan lain sebagainya pesisir itu perlu dipertimbangkan di dalam kebijakan. Monggo Pak Uda. Eh, uh, makasih uh, Pak Agung. Jadi yang disampaikan Pak Arif itu betul. Cuma kan begini, ada beberapa hal yang kalau kan begini nih yang kita kalau di pemerintah kan begini, kalau kita ngambil kebijakan implementasinya dalam program kegiatan pembangunan yang kita urusi adalah sebenarnya adalah masyarakat yang ada di situ. Ya kan gitu. Nah, implementasi ini yang kadang kadang agak ada lag-nya dengan apa secara, secara keilmuan tadi, lag filosofis dan lain-lainnya. Jadi kalau pendekatannya komprehensif, ya kita tunggu, tapi kan pada lokasi-lokasi yang kena dampak, umpamanya di lokasi-lokasi yang kena rob dan lain-lainnya kan tidak bisa orangnya kena rob dulu baru kita pakai teori kan. Kalau saya kan itu aja. Ini kan pilihan, pilihan keberpihakan pada saat orang harus dibela. Itu pada saat seperti apa? Konsepsi pembangunan akan ada pilihan-pilihan ke sana. Nah, yang kita lakukan ke masyarakat Uh, itu kan uh, rangkuman saya. Pemberdayaan yang kita lakukan di masyarakat cukup banyak uh, dan kita lakukan terus ke sana. Namun memang memang ketika kita bicara tentang kultur dan proses yang ada di masyarakat, proses sosial itu waktunya memang butuh waktu yang lebih lama. Meyakinkan orang untuk apa melakukan eh uh, apa? Uh, jadi gini, kalau nilai gotong royong itu sejak zaman Indonesia ada, sebelum Majapahit berdiri ada. Tetapi meyakinkan orang ketika harus bergotong royong dalam usaha ekonomi itu paling susah Pak. Contoh paling mudah yang saya terangkan, yang saya jelaskan tadi, kalau orang kemudian dikonsolidasi lahannya untuk kemudian bersama-sama mengelola dan pembagiannya adil sesuai lahannya untuk tambak garam tadi, kami butuh waktu hampir lima tahun baru satu lokasi berhasil. Ketika satu lokasi berhasil, maka itu lokasi-lokasi uh, uh, lain ikut. Social engineering ini yang sebenarnya tantangan para akademisi dong, kan gitu. Nah, kalau pemerintah kita harus ngur ngurusin itu, itu uh, agak rumit, gitu ya. Nari Pak Arief harusnya ke sana itu ya, ke sana. Jadi membuat agar lahan garam digarap itu, kalau kita ingin bersaing, tadi kan ini uh, referensi kita apa sih? Ya apa upamnya Australia bisa bikin garam cukup besar karena lahannya luas gitu ya lahan luas karena lahan luas tadi karena apa karena air tuanya air air yang nilai bosemnya di atas 25 itu kita bisa bisa kumpulkan lebih banyak itu itu kita bisa tiru kita replikasi tetapi kita punya ada kendala tadi kita punya kendala bahwa ya, petambak garam kita lahannya cuma satu dua hektar nah kita coba kumpulkan 15 hektaran saja selama empat tahun ini saya hanya berhasil pada beberapa lokasi untuk meyakinkan bahwa kepemilikan lahanmu tidak berkurang, kepemilikan lahanmu tidak berkurang, tetapi kamu akan mendapatkan hasil lebih. Ini butuh orang apa ya, butuh usus panjang gitu, kalau orang Jawa itu, ususnya butuh Gitu. Nah ini ini yang memang kita butuhkan membangun pada tataran rest road kan begitu meyakinkan grassroots itu butuh bukti bahwa yang kita lakukan itu ada. Nah demikian juga terkait dengan, jadi mendudukan pemberdayaan tetap di posisi utama. Itu kan nama urutan saja Pak Arif ya, nama urutan kan enggak harus di, semuanya diurut nomor satu gitu kan, enggak apa-apa. Uang SDGs untuk kelautan aja nomornya 14, tapi kita bagian utama kita, kalau saya kan urusannya di situ. Uh, terus grand design ada. Jadi kalau bapak bapak mau lihat apa sih yang kita akan lakukan, setiap daerah itu namanya punya peraturan daerah tentang rencana junasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah di pusat itu aku dibantu oleh Mbak Eka itu, itu bikin namanya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut ya Mbak ya. Nah, gitu. iya. Sekarang pun kita ingin memperluas itu, membuat namanya undang-undang landas kontinen. Indonesia ini agak ketinggalan. Terus itu ada pertanyaan Pak Pak siapa tuh di, di chat itu. Terus bagaimana kita mengelola? Yang penting klaim internasional tadi kalau cerita Eka kan klaim dulu lah urusan nanti kita urusan belakang. Tapi kalau kita agak klaim diklaim lain baru ribut kita. Nah hal-hal begini ini secara hukum internasional harus kita dudukkan dulu. Nah. Kalau kemampuan kita belum nyampe ke sana, ya generasinya agung ke bawah itu yang harus itu dong, ya jangan ditagih saya lagi itu kan. Yang penting aku diajari Eka klaim dulu mas, saya klaim gitu lah. bikin dulu. Karena kalau tanpa itu Indonesia tidak melakukan sesuatu gitu loh. Nah ini 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 penting pak, ini penting. Jangan kita ribut di ranah yang kecil-kecil, tapi hal besar. Orang lain itu kalau Mbak Eka bilang sudah bikin sponsor untuk di area ya Mbak ya. Indonesia itu kalah sama Singapura, nggak punya laut, dia bisa nyeponsori orang gali iya. eh, minyak mineral itu di atas 350 mil. Nah dia di laut bebas sana. Indonesia belum, landas kontinya belum gitu. Ini anak contoh-contoh kenapa kemudian pada ranah kebijakan kita harus pilih mana yang secara internal soal kita berhadapan dengan negara lain dia di negara kita sendiri apa yang harus kita lakukan tidak semua orang bisa dipuaskan gitu ya tetapi kebijakan-kebijakan yang kita ambil program yang kita ambil eh, kalau menurut saya ada perubahan lah. ada perubahan menjadi lebih baik contoh paling mudah kenapa kemudian kita tadi pemberdayaan pemberdayaan kan tidak hanya bagi kami bagi saya tidak hanya membagi bantuan ke masyarakat tetapi bagaimana masyarakat dengan bantuan kita kemudian dia terangkat ekonominya bantuan bantuan kita coba dengan model-model yang pokoknya sekali terus hilang itu kita coba ubah makanya harus ada integrasi pekerjaan dari hulu hilir tadi yang masyarakat harus menguasai dalam sektor usaha tadi nah konteksnya kalau masyarakat tidak pernah kita kenalkan dalam konteks bahwa bisnis dalam Upamanya contoh paling mudah garam, contoh paling mudah rumput laut, ya dia akan hanya sebagai produsen garam, produsen rumput laut, tetapi harga apa ya, harga jualnya ya segitu-gitu doang. Dia tidak pernah mendapatkan value added dari harga pemasaran rumput laut maupun garam. Gitu. Ini penting. Jadi kita nggak bisa uya oh, produksi kalau di, di, di mana di uh, darat produksi jagung besar, tetapi nggak ada yang nyerap. Produksi, uh, produksi cabe besar atau lombok besar, tapi enggak ada yang nyerap. Karena pasarnya dikuasai orang lain. Nah, kita mencoba di garam itu berapa lokasi yang kami kembangkan. Paling dekat kalau di 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 Jepara itu Pak Arif, Bapak bisa ke Pati, itu ada seduar hampir 120 IKM industri ke kecil menengah yang olah garam. Kami bantu di Pati dan sekarang mau masuk Rembang itu adalah terkait membangun pabrik garam yang mengelola dah koperasi garam. Yang berhasil itu brebes bahkan brebes sudah e, dengan merek garam saltiku itu ngirim garam ke e, Kalimantan Tengah. Jadi kalau hanya kita main di e, apa produknya ya menghasilkan produk ngolah ke lahan terus produknya tinggi nggak ada yang nyerat ya itu namanya bohong juga masyarakat tetap tidak pernah bisa menaikkan taraf hidupnya. Kami mengukurnya adalah nilai tukar petambak garam, NTBG-nya. Itu adalah dari kebutuhan dibagi pendapatan. Kan? Kalau semakin tinggi, berarti semakin besar pendapatan dia. Nah, terkait permodalan, Bapak sebenarnya bantuan berbeda ada. Ada kur, ada apa, ada namanya dari kita itu ada Bantar, badan layanan o -O usaha, BLU, badan layanan umum, BLU, tapi tentang permodalan KP. Bunganya sih kecil, tiga persen. Artinya secara kelembagaan dan secara kemudahan itu mudah diakses oleh apa, apa oleh petambak. Mungkin saja yang ditemui Pak Arif belum pernah kenal itu atau mungkin sosialisasi yang memang belum nyampe ke mereka. Tetapi ini bisa diakses dan itu mudah sekali. Nah saya kira itu kalau terkait dengan Pak Jos, tapi Hairu sebenarnya karakter kemaritiman jadi gini Pak, kalau di geografi ini, kalau dulu saya diajari para profesor saya itu, ya kalau mau kenal ya ke lapangan. Kalau memang kepengen tahu laut, ya nyeburlah ke laut. Kalau orang nggak pernah tahu laut dan tidak pernah menyebur ke laut, ya tidak tahu bagaimana dan terutama terkait masyarakat ya cara pola pikir masyarakat di laut dan di terutama nelayan dan lainnya. Ya kita harus datang ke 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 mana ke, ke kelompok nelayan ke, ke tambak garam akan tahu tuh pola pikirnya. Kenapa dia dia tahu bahwa produksi garam paling baik itu ketika 15 hari baru ditarik dari meja garam. Tetapi dia akan jual ketika dia baru lima hari. Kenapa begitu? Karena harga jual tadi itu tetap selisihnya enggak banyak dengan KW1, kualitas 1 dan KW2 itu selisihnya 100 200 200 rupiah saja. Nah, kalau dia bikin KW1, nah, KW1 itu waktunya hampir 10 sampai 15 hari. Cuma KW2 dia cuma lima hari. Lebih baik saya panen banyak, nah, panen banyak daripada panen sedikit. Tadi kena hujan, ya kena hujan lagi panen banyak, volumenya lebih banyak dengan jual eh, selisihnya enggak perlu banyak. Ini sebenarnya yang perlu kita pahami. Jadi kalau bapak-bapak, oh ini kurang pelatihan dari KKP. Enggak. Kita, saya kemarin dari Lombok, dong. kalau di Lombok itu kita semua petambak garam kita ajari bikin garam itu, bikin dasarnya pertama garam menjadi kristal itu, jangan ditarik dulu. Tetapi masukin air tua, tujuh hari lagi garamnya kan pasti bagus. Sepuluh hari lagi lebih bagus, NACL-nya biasa di atas 95 persen. Tapi itu tidak akan dilakukan oleh petambak garam. Kenapa? Karena kalau modelnya sekarang petambak garam itu umumnya kayak di Lombok dan lain-lain itu namanya paruan. Paruan pasti tahulah orang Jawa itu. Paruan, yang diparuh adalah yang kristal, tetapi yang dasaran yang campur lempung itu, lampu liat lempung itu, itu milik pekerja. Satu karung yang dicampur tadi itu harganya 10000 sampai 15000 satu hektar dia sekali ketarik bisa dapat 30 karung kali 15.000 ribu berapa? 450. Itu dalam satu kali panen. Ya lebih baik dan itu jatahnya pekerja. Nah tadi kan saya bilang nah, dia tetap dapat paruan yang bersih dengan dengan apa dengan pemilik lahan, tapi dapat tambahan. Ini model-model masyarakat kita. Kalau kita mau meningkatkan kualitas dan lain-lainnya, maka ada barat tradisi begitu itu ya tadi ada perubahan yang di kultur dan proses tadi harus memakan waktu yang cukup lama dan ini tantangan kita waktu membangun dan saya penelitian garam ini saya, saya tidur di Mbak garam sebelum se 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 apa uh, satu bulanan di pinggir Papa pinggir papas di Sumenep sana nanti bapak ibu lihat pinggir papas itu menurut ceritanya ada angga suto macam-macam cerita apa uh, Prokor itu. Nah, dan kemudian itu saya terjemahkan agak ilmiah dikit lah. Karena kan kita enggak pinter pintar amat kayak Mbak Eka ini kan gitu. Jadi kalau enggak pinter pintar amat juga usah kan gitu ya. Jadi, nah itu ternyata begitu tradisinya. Pada saat panen raya, tiga bulan, empat bulan, pesta itu Pak. Pada saat turun, nah tradisi inilah yang akan kita kurangi. Kalau kita nggak intervensi strukturnya, struktur itu adalah terkait dengan kebijakan, terkait dengan lembagaan masyarakat, ya masyarakat akan apa ya, ya wae loh, nah, gitu loh. Jadi ini ini yang jadi pertanyaan kita. Jadi tradisi-tradisi ada yang bagus, tetapi ada hal-hal yang harus kita ubah dengan intervensi struktur. Tadi makanya saya ada tiga hal yang saya kemukakan. Kalau kita bicara dengan masyarakat, maka ada struktur, kultur, dan proses sosial itu harus kita gabungkan jadi satu. Jadi nilai apa yang terkandung dalam irisan itu, itu yang harus kita kembangkan. Nah, mungkin itu, eh, jadi kalau nggak begitu, ya pasti pertanyaan sama, kok Indonesia dari dulu bikin garam kok nggak bisa-bisa, apa pantainya paling panjang di dunia nomor dua, gitu ya, kata Mbak Ika begitu. Garam aja nggak bisa, bisa. Cuma tadi ada fa eksternal faktor tadi, siapa butuh, kan ada industri yang butuh garam, ada orang yang tiap hari di industri besar. Jadi kayak satu industri namanya chlor alkaline plant, plant, itu itu yang hasil garamnya menjadi pipa PVC, kayak kayak gini nih, pipa PVC, PVC menjadi kaca, menjadi turunan-turunan itu, itu biji-biji biji plastik macam-macam. Itu adalah butuhnya hampir 2,1 juta ton per tahun. Itu harus muter tiap hari mesinnya, berarti berapa itu seharinya? Berapa ratus ribu ton kan? Nah, nah ini yang kadang jaminan itu dibutuhkan. Jadi ini pilihan-pilihan yang memang kalau dalam konteks pemberdayaan tuh, uh, harus kita pilih. tambah garam tadi uh, se-Indonesia itu hanya yang aktif itu 23 ribu, tetapi pada musim garam bisa sampai 100-120 sampai ribu karena banyak pekerja ikutan lain tetapi kebutuhan garam Indonesia tetap banyak. Itu mas, jadi uh, mengubah karakter itu yang penting dengan dengan tadi mindset tadi yang uh, mau tidak mau ber berproses. Dan itu sebenarnya tantangan mas Agung lah sebagai akademisi. Ah. Kalau kita akan praktisi, jadi programnya nggak cocok. Kalau kritik ya oke okay, kita perbaiki. Termasuk perda kepulauan tadi, saya kira. Uh, panjang itu yang disampaikan Mbak Eka ngomentari Prof. Rahman, eh, Prof. Ratman itu. Jadi undang-undang kepuluhan macam-macam itu kan ideal secara apa Mbak? Ideal secara tekstual. Tetapi ketika kita implementasikan ada undang-undang 23, ada undang-undang yang lain ribet itu. Saya udah bahas itu hampir tujuh tahun dengan Mbak Eka. Jadi ya ya udahlah. Tapi intinya kan apa yang kita bisa lakukan bukan hanya konsepsi saja tetapi implementasi di lapangan apa nah SDGs itu harusnya menjawab itu dengan laut ini kita mau ngapain sih dan apa yang kita bisa jadikan sesuatu bagi masyarakat terima kasih terima kasih Pak Uda saya yakin dan percaya 100 persen bahkan 1000 persen kalau Pak Uda ketika riset itu mesti grounded artinya langsung lapangan karena beliau ini orang lapangan dari dulu, <laughs> sukanya naik gunung begitu. Jadi pastinya apa sense of lapangannya itu pasti akan berpengaruh terhadap kebijakan. Tapi yang pasti di forum ini kita bisa kemudian sedikit merefleksi apakah kebijakan-kebijakan yang ada itu telah memenuhi unsur-unsur yang pemikiran-pemikiran dari multidisiplin itu. Tadi salah satunya dari Pak Arif dan hukum dan politik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, Om dan. Uh, Kang Uda untuk waktunya ini, mohon maaf ini apa eh, mengganggu waktu di sela kesibukan ini. Untuk penutup ini eh ada Profesor Baikuni, tapi sebelumnya karena di sini ada Prof Ratman, mungkin Prof Ratman masih bergabung, nunggu oh, ini, Prof? Ya Mas. Oh ya, Prof ini nyuwun mungkin singkat Prof. Eh, bagaimana pendapat Bapak ini? Karena semuanya dalam murid-murid Prof. Ratman ini. Dan generasi <laughs> untuk menjadi penutup, Prof. Sebelum ke Prof. Baik Prof. Iya, yeah. saya senang sekali ini yang Generation itu mengangkat tema ini ya, appreciate. Dan juga ini sinergis ya antara hukum, politik, geografi itu itu kekuatan yang sangat luar biasa. Bagi saya. <tuh> ya kembali ke kehidupan kepulauan maritim mas ya kita pernah jaya di zaman Sriwijaya zaman Majapahit gitu ya nah jadi negara atau rakyat ini harus visinya visi maritain ya itu nah selama ini visi negara kita apa ya Mas Udaya? ya, mereka nah, itu kembali ke vision ya vision negara memang kita hidup pada ekosistem kepulauan dan maritime satu. Nah, visi ini penting karena kalau kita hidupnya di darat pulau, kalau pulaunya rusak, lautnya hancur. Gitu. Sehingga land base itu hati-hati ya, land base development hati-hati Ya, jadi gunung-gunung kita sudah bundul, ya itu, dan sudah banyak villa. Ini efeknya kerop, ya terob, ke penenggelaman pulau. Ya ini sangat-sangat apa? Jukrevisi uh, Vision, Jukrevisi Vision menyelamatkan uh, ekosistem dengan kehidupannya. itu. Nah, saya melihat tekanan ekonomi ini harus direm. Ya. Political nya harus dikendalikan ini ya. Budaya hidup maritime ya. Ya, saya kira perlu dikembangkan kembali termasuk memelihara sungai-sungai urat nadi itu. Ya, jangan banyak membuat jembatan lah. Kita biar hidup lewat sungai ya kalau yang apa kota-kota sungai itu. Nah, caranya seperti itu, Mas Agung. Ya, mari kita budaya apa? air, budaya bukan budaya lahan ya. Saya orang lahan, tapi budaya air, budaya pesisir, laut ini kita hidupkan. Makan-makan makan dari hasil air ya. Itu ya, baru ya. hidup. ya Nah, oleh karena itu apa pendekatan, pendekatan Aceh Polis, ya. Itu pendekatan kepesisiran itu menjadi penting. Ya, saya dirikan itu MPP Das, Magister Pesisir dan Das. Ini tujuannya ingin memberikan apa arah baru dari Indonesia ini, tapi nampaknya orang masih land based ya, ya negara masih land based ya, bukan ekosistem based ya itu, dan cultural based ya, ya itu, Kearifan lokal silahkan ya, sasi darat, sasi laut ya banyak masih hidup dilestarikan, dipelihara ini, ya. ya sasi darat, sasi laut itu penting ya dan selamatkan pulau-pulau besar dari kehancuran kores. Ya. Ya, kita masih punya sisa kores di Papua, jangan sampai hancur hilang. Nanti koral-koralnya mati. Iya, itu. Siap, ya, Bro Itu saya kira penting sekali. Terima kasih, ya. Selamat next time. Oke. Okay. <laughs> Terima kasih Prof Ratman atas uh, pendapatnya dan dawuh di penutupan ini artinya kami selaku murid-murid yang muda-muda ini ya, apa mohon izin untuk apa berpikir secara liar <laughs> tapi apa uh, untuk kepentingan apa bangsa dan negara sebagaimana diajarkan oleh guru, -guru. Untuk yang terakhir penutupan Prof Baikuni, kami derek bau selaku apa sekaligus pendiri dari SDG Series ini Prof. Ini bagaimana ya. kita diskusi tadi ini yang berjalan ini Prof. Ya, terima kasih. Eh, terima kasih Prof Ratman dan para penanggap dan para pembicara yang lain tadi. Ini kita perlu call of action, ya. panggilan tugas, panggilan kerja, panggilan berkarya. Dan saya salut tadi Bung Huda dari KKP juga sudah membangun apa dari dasar uh, living with the community dan building the, apa uh, membangun uh, model bersama masyarakat itu satu pendekatan yang uh, perlu di scaling up oleh perguruan perguruan tinggi ini banyak sekali dari perguruan tinggi ataupun juga uh, community organization cso uh, civil society organization apakah dalam bidang uh, garam bidang uh, penataan pemukiman pesisir, kemudian teknologi perikanan, baik budidaya maupun tangkap, dan juga processing gastronomi maritim, gastronomi ikan, soal kuliner yang berbasis ikan-ikanan ini harus kita boosting, kita promosikan, karena jangan sampai kita di depan laut itu banyak kaya sumber daya alam, banyak ikan, kita nggak bisa nangkap dan di darat ada stunting, ada apa namanya kekurangan gizi. Nah, ini satu ironis yang harus segera diatasi bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sebagai salah satu tujuan SDGs itu dengan um, kolaborasi uh, among the stakeholder, aktor, dan uh, sektor ini menjadi kunci untuk implementasi. Kita sudah waktunya harus berbasis uh, lapangan. Teori yang dibangun dari lapangan akan lebih. Uh, hebat dibanding teori-teori yang kita adopsi dari berbagai referensi karena kalau referensi masih kita hanya baca-baca tapi kalau teori yang dipangun dari empiris dari lapangan itu sudah mengakar pada uh, pengalaman ilmu kan di laku kan di uh, mewujudkan perubahan dan problem- solving saya ingin khusus untuk Pak Uda, uh, saya uh, kita di Dewan Guru Besar ini ingin mengembangkan program Profesor Go to Frontiers, salah satunya tema garam. Kita mungkin akan mencoba bagaimana kedaulatan garam kita, dan ini nanti kita akan mencoba merefleksikan dari sisi keilmuan maupun refleksi pengalaman dari kebijakan dan proses program yang dilakukan secara lapangan. Dengan demikian kita juga berdaulat di atas sepiring sarapan kita. Tadi kita sarapan apakah beras kita itu juga bisa diproduksi sendiri, garamnya, ikannya, lauk-pauknya, dan juga rempah-rempahnya. Nah di UGM juga sedang dikembangkan jalur dan kosmopolitan rempah, jalur rempah. Nah ini menghidupkan tradisi dan perawatan ekologis produksi rempah-rempah yang ada di kepulauan, sekaligus banyak seni budaya yang berakar pada apa, kosmopolitan rempah, yang akhirnya nanti bisa kita jadikan satu model untuk pengembangan kekuatan kembali peradaban yang pernah muncul di abad pertengahan, ketika orang-orang. Dari China, dari Tiongkok, dari India, Timur Tengah, Arab, dan juga dari Eropa dan lainnya itu berdatangan ke Nusantara ini, mereka kemudian mengembangkan, membangun apa pusat-pusat perdagangan bahkan di Pulau Banda yang kecil itu itu ada tiga benteng yang penting dan di dalam benteng itu sekaligus pertahanan, sekaligus perkantoran dari VOC dan juga uh, uh, pusat perdagangan. Dan kemudian uh, masyarakat di sekitarnya sekarang uh, merawat uh, heritage itu, dan ke depan ini punya fungsi sebagai destinasi pariwisata yang bisa didayakunakan untuk uh, pengembangan uh, pemahaman baru, dan kita dengan digital apa, uh, uh, trade and, and investment ini bisa mengembangkan satu pola Menghidupkan kembali peradaban ataupun pusat-pusat kebudayaan di masa silam ini tentu menghubungkan antara basis produksi dengan basis perdagangan, jalur perdagangan, dan juga akhirnya dari situ nilai tambah bisa dinikmati, dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Berkaitan dengan ini, maka cara pandang... Kepulauan atau archipelago paradigm dan juga cara kita membangun kedaulatan dari uh, rakyat dari yang ada di masing-masing tadi kepulauan ini dengan kekuatan uh, yang berakar pada uh, sumber daya itu memang betul harus selalu dikembangkan, uh, uh, diinovasi, dibangun kreativitasnya sehingga stagnasi, stagnasi, stagnan, stagnan di uh, komunitas itu bisa diungkit kembali. Dan akhirnya, menemukan semangat baru. Jadi, semangat baru, semangat zaman tadi akan menjadi kunci untuk menatap ke depan. Dan saya kira, ini keberlanjutan tema-tema SDGs ini bisa disentuh melalui berbagai action yang nyata. Dan call for action ini, saya kira, harus kita bangun, kita sekali sebulan itu berkata-kata dan lebih jauh dari itu kita harus memiliki tindakan nyata. Saya kira itu Pak Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Prof. Baikuni. ini tepat sekali 11.59 kurang satu menit jam 12. Artinya waktu kita diskusi selama uh, kurang lebih tiga jam untuk apa namanya membahas tentang negara kepulauan tidak cukup waktu ini mungkin perlu next next time kemudian kita mengagendakan itu khususnya mungkin Kang Huda misalkan di agendakan mungkin gitu. khususnya Yap. terkait dengan beberapa kegiatan tersebut saya sering Kayaknya. diundang itu saya sering diundang Eka oh siap siap nah, <laughs> saya sering ketemu ya, gitu <laughs> ini kalau kasih. saya diundang geografi itu. siap ya. siap terima kasih Kang Nuwun Sampun bisa ya, ya. berkenan balik ke kampus untuk memberikan pencerahan dan pengalaman Kang Huda ya. selama di Jakarta begitu Baik, Bapak Ibu, eh, terima kasih. Mohon maaf sekali karena waktu eh, tidak bisa kemudian memfasilitasi beberapa apa pertanyaan dan pernyataan di chat baik itu dari Pak Toni Kutom, beliau adalah senior kami juga pengusaha untuk bidang kelautan dan pertambangan begitu. Kemudian ada Pak Endi Hariono, terima kasih eh, dari timnya apa Kajian Nawacita di Pak Jokowi. Terus Pak Fauzan juga rekan-rekan kita di Pokja Perbatasan dari W apa UPN Yogyakarta dan lain sebagainya. Banyak sekali Maturun, sampun rawuh sudah berkenan hadir dan uh, terima kasih uh, saya tidak perlu menyimpulkan karena kesimpulan semua sudah terjawab bahwa restorasi karakter pembangunan ini potensial untuk dilakukan dan salah satu apa ujung dari semua itu kita berani mengklaim dulu. Nah, tadi ilmunya Bu Eka dan Pak Uda. Klaim dulu. Klaimnya itu apa? Undang-undang daerah kepulauan harus jadi dulu Nanti urusan manunya nanti. <laughs> kita dukung bersama mudah-mudahan undang-undang daerah kepulauan segera jadi. Itu terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata selama memandu. Wabillahi Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kembalikan ke MC. Baik, nanti saya cek Baik, terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberikan waktunya kembali kepada saya. Selanjutnya, adalah sesi foto bersama untuk sahabat SDGs dan juga para narasumber dimohon untuk mengaktifkan mode videonya dan juga menahan sejenak senyumnya. untuk panitia yang akan mengambil gambar waktu saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatannya saya mulai dokumentasinya dan sekali lagi bagi para peserta yang belum menyalakan kameranya bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu saya mulai dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih atas partisipasinya. Kami persilahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Panitia. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Bapak Dodi selaku Ketua Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. Kepada Pak Dodi, waktu saya persilahkan. Terima kasih dari Tia sebagai Panitia. Ini saya mewakili atas nama Departemen Geografi Pembangunan dan Fakultas Geografi Universitas Jember, mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak pembicara terutama Profesor Dr M Baikuni MA dan Bapak Dr Miftahuddin. Terima kasih mas. Bersama-sama Prof Bay, in berikutnya untuk pembicara berikutnya. mungkin ke ada Ibu Agustina Cikawati atau Mbak Eka dan Pak Joas tapi Heru kami juga mengucapkan terima kasih sertifikat dari Fakultas Geografi UGM dan mungkin dari menutup acara ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak serta yang sudah ikut berinteraksi dalam waktu yang mungkin tiga jam dan nampaknya waktunya masih kurang sehingga mungkin harapannya kita bisa ada forum lain yang mungkin bisa mengakomodir hal ini. Dan mungkin untuk bulan depan kita insya Allah akan bertemu lagi di seminar FISIS ini yang bulan depan yang ke-70 dengan tema yang lain, tapi tentunya tidak kalah menarik dengan topik kita bulan ini. Terima kasih juga kepada Mas Agung yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih Mas Agung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan lagi ke panitia. Baik, terima kasih kepada Pak Dodi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah memberikan ilmunya yang sangat menarik dan juga menarik untuk kita ikuti. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat SDG semua yang telah mengikuti seminar dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapat pada seminar hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mbak.